Mohon izin Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Acara pada siang hari ini akan segera kami mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Ibu Putri Koster, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Manggala Utama Pakis MDA Provinsi Bali, dan juga selaku Ketua PAI Provinsi Bali. Yang kami hormati, Ketua Umum BKOW Taman Teknologi Turiapada Tower, Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerti Bali, disingkat Turiapada Tower KBS 6.0 Kerti Bali. Atas restu dan tuntunan leluhur lelangit Bali, Gubernur Bali Wayan Koster terus bergerak dengan program-program dinamis dan inovatif membangun Bali yang diselenggarakan dengan visi Nangun Sat Kerti Loke Bali. Melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan kerama dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Bali era baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama, alam, manusia, dan kebudayaan Bali yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sat Kerti, yaitu Atma Kerti, penyucian dan pemuliaan jiwa, Segara Kerti, penyucian dan pemuliaan laut, Danu Kerti, penyucian dan pemuliaan sumber air, Wana Kerti, penyucian dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan, Jana Kerti, penyucian dan pemuliaan manusia, Jagat Kerti, penyucian dan pemuliaan alam semesta. Bali era baru dalam bidang teknologi diwujudkan dengan peningkatan peran strategis media penyiaran televisi digital terestrial melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan konten siaran berbasis kearifan lokal. Saat ini, infrastruktur sinyal siaran televisi terestrial belum mampu menjangkau seluruh wilayah Provinsi Bali. Masih terdapat wilayah yang tidak terjangkau siaran, blank spot, terutama di wilayah Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. Di wilayah ini, masyarakat Bali hanya memperoleh siaran televisi nasional dengan menggunakan parabola, sehingga masyarakat Bali terkena beban biaya untuk menikmati layanan informasi. Layanan televisi parabola hanya terbatas pada siaran nasional. Masyarakat Bali tidak dapat menerima siaran lokal Bali sampai 1500 Masehi merupakan Bali era negari yang ditandai keunggulan manusia sakti dengan mantra sebagai pola komunikasi. Smart 5.0 Kerti Bali adalah era dari 1500 Masehi sampai 2000 Masehi merupakan Bali era kedaton yang ditandai keunggulan manusia jenana dengan Dresde sebagai pola komunikasi. Smart 6.0 Kerti Bali adalah era dari 2000 Masehi sampai 2500 Masehi, merupakan Bali era baru, yang ditandai dengan keunggulan manusia Kabinawa dengan Mudra sebagai pola komunikasi. Turiapada Tower KBS 6.0 Kerti Bali dibangun di Desa Adat Amertesari, Desa Pegayaman, Buleleng dengan tinggi 115 meter
berada pada lokasi dengan ketinggian 1.521 meter dari permukaan laut, sehingga total ketinggian tower menjadi 1.636 meter dari permukaan laut. Puncak tower berfungsi sebagai pemancar siaran televisi digital terestrial, telekomunikasi seluler, internet, dan komunikasi radio komunitas. Badan tower berfungsi sebagai wahana edukasi berupa planetarium, skywalk, restoran putar 360 derajat, dan jembatan kaca, pedestal tower berfungsi sebagai wahana penunjang berupa wisata konvensi, laboratorium pendidikan, dan museum keunggulan budaya komunikasi dengan menampilkan teknologi yang diciptakan dan diadopsi pada masing-masing era peradaban. Turia pada tower didesain secara khusus dengan koefisien ketahanan gempa tertinggi 1.0G, kekuatan hidup struktur minimal 500 tahun, dan dibangun dengan sistem struktur ganda, sehingga tahan terhadap beban angin dan gempa, menjadi bangunan yang andal, nyaman, dan aman. Turia pada tower menjadi daya tarik wisata baru bersifat terpadu yang ramah lingkungan, indah, dan sangat keren karena berisi kebun bunga, kebun buah, area bermain anak, glamping, flying fox, UMKM, dan restoran, serta tersedia prasarana untuk penyandang disabilitas. Untuk kenyamanan pengunjung, disiapkan area parkir seluas 1 hektar dan disiapkan gondola yang bergerak sepanjang 1,4 km dari area parkir menuju Turia pada Tower. Dilihat dari lokasi, ketinggian, dan fasilitas yang dimiliki, Turia pada Tower adalah tower ikonik pertama di Indonesia, tidak kalah dengan 5 tower terkenal di dunia, yaitu Menara Eiffel, Tokyo Tower, Toronto Tower, Macau Tower, dan Fernsehturm Tower. Turia pada Tower berada di perbukitan desa, berbeda dengan 5 tower lain yang berada di pusat kota. Turia pada Tower memiliki ketinggian 1.636 meter di atas permukaan laut, sedangkan 5 tower yang lain lebih rendah. Turia pada Tower memiliki fasilitas multifungsi dan terpadu berupa pemancar, planetarium, skywalk, restoran putar 360 derajat, jembatan kaca, museum, dan ruang konvensi. Turia pada Tower berdiri kokoh dengan total tinggi 1.636 meter di atas permukaan laut, menjadi salah satu bangunan ikonik tertinggi di dunia yang didesain dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti sebagai wujud keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Turia pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali merupakan penanda kemajuan peradaban Bali era baru sebagai keunggulan manusia Kabinawa dalam penciptaan teknologi dan ekspansi budaya Bali ke dunia global pada masa kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Co Oke Sukawati. Astungkare, proses dan pelaksanaan pembangunan Turia pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali mendapat dukungan seluruh komponen masyarakat Bali agar berjalan dengan lancar, aman, dan sukses sampai tuntas.
Taman Teknologi Turia Pada Tower, Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerti Bali. Disingkat, Turia Pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali. Atas restu dan tuntunan leluhur lelangit Bali, Gubernur Bali Wayan Koster terus bergerak dengan program-program dinamis dan inovatif membangun Bali yang diselenggarakan dengan visi Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan kerama dan kumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Bali era baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama, alam, manusia, dan kebudayaan Bali yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, yaitu Atma Kerti, penyucian dan pemuliaan jiwa, Segara Kerti, penyucian dan pemuliaan laut, Danu Kerti, penyucian dan pemuliaan sumber air, Wana Kerti, penyucian dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan, Jana Kerti, penyucian dan pemuliaan manusia, Jagat Kerti, penyucian dan pemuliaan alam semesta. Bali era baru dalam bidang teknologi diwujudkan dengan peningkatan peran strategis media penyiaran televisi digital terestrial melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan konten siaran berbasis kearifan lokal. Saat ini, infrastruktur sinyal siaran televisi terestrial belum mampu menjangkau seluruh wilayah Provinsi Bali. Masih terdapat wilayah yang tidak terjangkau siaran, blank spot, terutama di wilayah Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. Di wilayah ini, masyarakat Bali hanya memperoleh siaran televisi nasional dengan menggunakan parabola, sehingga masyarakat Bali terkena beban biaya untuk menikmati layanan informasi. Layanan televisi parabola hanya terbatas pada siaran nasional. Masyarakat Bali tidak dapat menerima siaran lokal Bali dan program-program pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Bali membangun infrastruktur telekomunikasi berupa Taman Teknologi Turia Pada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerti Bali. Disingkat Turia Pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali. Turia Pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali merupakan tower terpadu dan multifungsi dalam kawasan destinasi pariwisata berkearifan lokal Bali. Turia Pada Tower memiliki fungsi utama, mampu mengoptimalkan siaran televisi digital dengan jangkauan mencapai 80% wilayah Buleleng dan Jembrana. Selain itu, berfungsi pula sebagai daya tarik pariwisata baru dan pusat pertumbuhan perekonomian baru dalam rangka menyeimbangkan pembangunan antar wilayah Bali Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Turia Pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali. Selanjutnya marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak dalam doa bersama. Berdoa dimulai.
Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, setelah hening sejenak dalam doa, acara kami lanjutkan dengan mendengarkan Mars PKK. Dekranas. Mars Pakis. Saya
siaga. Lagu Himne Pakis.
selanjutnya kemudian kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar untuk dapat menuju tempat yang lebih disiapkan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali berkenan memberikan bantuan di halaman 200 pohon kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar. Persiapan pemindahan bantuan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Untuk itu kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, silakan bicara. Baik media cetak maupun media elektronik.
aksi sosial juga dilakukan tim penggerak PKK di tahun 2022 ini, seperti Pasar Rakyat, aksi hanya sinergitas tim penggerak PKK Provinsi Bali dan tim penggerak PKK Kabupaten Kota lewat program Pasar Rakyat yang mengusung tema berbelanja dan berbagi, bertujuan untuk memberdayakan usaha lokal UMKM setempat dan berbagi kepada 100 warga kurang mampu. Tema Pasar Rakyat adalah berbelanja dan berbagi. Jadi kita berbelanja bagi untuk masyarakat. Jadi artinya kita berterima kasih. Kemudian bentuk sosial penanganan inflasi. Bentuk sosial penanganan dampak inflasi merupakan program pemerintah Provinsi Bali yang kemudiannya dilaksanakan oleh tim penggerak PKK Provinsi Bali dengan sasaran kader PKK desa dan kelurahan untuk meringankan beban masyarakat di tengah tekanan inflasi yang melanda Provinsi Bali. Nah, jadi Bapak Gubernur meminta kepada seluruh OPD di dasarnya terkait untuk memberikan bantuan dalam bentuk kegiatan maupun bantuan sosial. Jadi Bapak KSPM ini Provinsi Bali dengan PKK Binaung Amerika memberikan tugas kepada PT beliau bilang bantuan dari PMB untuk menekan melalui inflasi dan menurunkan keresahan masyarakat dari dinas PMB ke akan ditujukan kepada seluruh kader PKK di daerah-daerah yang memang melalui inflasi terutamanya Bumalai dan Denpasar. Berbakti dan berbagi, aksi sosial ini dilaksanakan di seluruh kabupaten Kota Sedari untuk melihat langsung kondisi masyarakat lewat berbakti dan berbagi yang bertujuan untuk membantu dan meringankan beban masyarakat. Berbakti yang memiliki dan membantu menjalankan kegiatan berbakti untuk bangsa, berbakti untuk sesama, dan sebagainya dalam tahun ke-50. Nah, kita harus menunjukkan kegiatan-kegiatan kita dan tentunya ini mendapat dan masalah tidak hanya kegiatan anggotanya mampu kegiatan kita sepenuhnya berasa. Jadi yang sendiri itu kegiatan berlaku ini kegiatan aksi sosial dan berbagi apa yang kita memiliki yang kami berikan kepada kita. Mengapa dia berbagi? Aksi sosial mengapa dia berbagi? Diancang sebagai kegiatan yang lebih bermanfaat dengan memiliki kepentingan masyarakat yang paling bawah, terutama yang sedang menghadapi permasalahan kebutuhan pokok maupun dalam situasi kekurangan asupan gizi yang baik. Tidak merasa mudah dengan aksi sosial. Juga bekerjasama dengan PKK Kabupaten Kota Seluruh Bali, jika datang setiap bulan tidak datang di dua desa dari kecamatan yang ketiga. Jika dia berbagi untuk 50 jumlah gelasnya 1 ton. Masing-masing orang memperoleh 20 kilogram. Jadi kelihatan anak-anak, kelihatan kader PKK, kelihatan yang dipanggil, kelihatan lansia, dan kelihatan ibu hamil. Nah, kita berkata-kata ke beras, telur, satu kerak masing-masing, memperoleh susu. Untuk anak-anak itu khususnya tidak mengkotak. Sebagai organisasi terstruktur dari tingkat pusat hingga desa wisma dan juga sebagai partner pemerintah, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali menyambut klaster mengajak seluruh kader PKK untuk melanjutkan kebiasaan gagasan positif dan kreatif guna melakukan tugas sosial berfungsi kita yang menyasar langsung kepada kesejahteraan masyarakat baik sektor ekonomi maupun sektor kesehatan. Mari menjadi keluarga-keluarga yang cerdas untuk menghadapi keluarga-keluarga yang sehat, dan ibu-ibu yang cerdas sehingga melalui keluarga-keluarga yang sehat, yang cerdas, yang berdaya guna, tapi landasan yang akhlak mulia dan berbudi yang luhur sehingga kita tetap bisa mengatakan bahwa kita dapat mempertahankan kejayaan kita yang ada di hadapan kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat-sangat titiang hormati Ibu Cok Putri, Ketua Umum BKW Provinsi Bali, matur dahat suksema Ibu, demugi kenak rahayu. Yang juga titiang hormati, yang titiang banggakan, Ibu yang selalu tampil ceria dan cantik. Nah, titiang sangat mengidolakan Ibu Ketua Gatriwara Provinsi Bali. Tepuk tangan Dumon. Ini top modelnya Bali. Kalau kita punya desainer, beliau borong semua itu karya-karya desainer kita. Matur suksema sudah peduli. Yang titiang hormati, titiang banggakan, Ibu Ketua dari organisasi wanita yang ada di Provinsi Bali. Taler yang titiang banggakan, Bapak Kadis Kesehatan, Bapak Kadis Pertanian, Bapak Kadis KLH, kemudian Kadis PMA, dan yang paling sibuk adalah Bapak Kadis PMD, juga wenten dari Dirut Rumah Sakit Mata Bali Mandara, dari Ibu Ketua IBI yang ikut berpartisipasi, Manggala Pakis Bali, dan juga Ketua dari Perhimpunan Anggrek Indonesia. Dan tentunya yang sangat titiang banggakan karena kami sering bersinergi, berkolaborasi adalah Ibu-Ibu Ketua PKK Kabupaten Kota se-Bali. Matur suksema Ibu, tepuk tangan Dumon. Dan titiang juga menyapa dumugi kena arahayu, mana coba yang hadir dari PKK Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Ngadeg Dumon. Mana nih Bu PKK-nya, coba berdiri. Iya, tepuk tangan Dumon, tepuk tangan. Matur suksema, matur suksema. Dan ampura Niki, sebenarnya kami menyiapkan sudah dengan sangat cermat sekali. Niki halogen mestinya nyala semua, sehingga bahkan lubang jerawat saya pun kelihatan. Tapi ternyata memang tidak diizinkan untuk menyala ya, kita berredup-redup ria. Wenten taler Niki, sejebak Bali, para Manggala, Pakis, Ring Desa Adat, Kecamatan Taler, Kabupaten. Coba ngadeg Dumon, Ibu-ibu Pakis Bali. Wow, Niki jumlahnya hampir, kalau ketua saja sudah 1.600 sekian. Salam Pakis Bali, Satya Sadya Sayaga. Nge, matur suksema, durus melinggi. Taler wenten, Niki yang titiang ketuai Niki adalah di Keranasda Kabupaten Kota. Ketuanya adalah dari Ibu-ibu Ketua PKK juga. Dan wenten yang terbaru, titiang punya tanggung jawab Ring Perhimpunan Anggrek Indonesia. Niki, kenapa titiang mau menjadi ketua? Itu karena titiang ingin mengangkat kearifan lokal dari flora yang ada di wilayah Bali. Titiang ingin mengangkat yang namanya anggrek-anggrek asli tumbuh di hutan-hutan di wilayah Bali. Kentan, mari kita cintai alam Bali. Nih, nah Nika, yang bahasa ke daerah kita sering disebut ada bilang anggrek lenjong, anggrek toke, anggrek nyinying. Nih kan nih, dumun di desa-desa itu ada di pohon-pohon yang besar, misalnya pohon jepun, ngenten, pohon mangga. Nah sekarang kita kembalikan keberadaan anggrek itu supaya ada di natah jero soang-soang, ngenten nih. Bapak Ibu, sareng sami, sane dahat wangi yang titiang. Sane mangkin titiang mengundang Bapak Ibu sareng sami raum riki. Tujuannya tiada lain, ingin titiang menyapa di awal tahun 2023, ingin titiang menyampaikan apa yang sudah kami kerjakan di PKK, di Pakis, di Keranasda, dan juga Ring Perhimpunan Anggrek Indonesia. Makanya titiang nunas, ledang Ibu bersabar untuk mengikuti laporan titiang.
sambil menikmati. Kalau ada yang disuguhkan, durus, durus unggahang dumun, kita santai saja. Karena titiang niki semalam sampun belajar. Nah, niki titiang dibuatkan oleh Bapak Kadis masing-masing dari di Perindak, dari PMD nika. Semalam titiang tugas membaca niki karena seperti ujian terbuka hari ini, kenten nggih. Nah, titiang akan sampaikan laporan apa yang sudah kita lakukan di PKK, di Keranasda, Pake, Staler, Pai, kenten. Niki titiang nunas, kalau ada yang berdiri di depan AC, mangde kenten megengsir, mangde AC-nya bisa los niki. Niki mohon maaf Taler atas wenten salah-salah teknis gede. Nika memang tidak ada sesuatu yang sempurna yang sesuai dengan harapan dan keinginan kita, tapi paling tidak acara ini dapat berjalan dengan lancar nggih. Panas-panas gede. Nah, Nika, mangda yang di depan-depan AC jangan, tolong jangan ditutup nggih Nika, AC ke arah sana supaya ibu-ibu kita tidak kepanasan nggih. Nika, mungkin berdirinya di tempat-tempat yang aman saja. Nah, Nika, Niki agak gelap sedikit kenten, tetapi tidak apa-apa. Yang penting acara dapat berjalan walaupun sepenuhnya tidak sesuai dengan harapan. Terima kasih juga kepada Bapak Kadis PMD yang sudah keluar keringat. Mungkin nanti akan turun 5 kilo rupanya beliau. Karena tegang juga beliau ngurusin listrik. Dan terima kasih kepada tim teknisi Sami. Niki, mari kita jaga dan jangan lupa sampai acara berakhir supaya acara dapat berjalan dengan lancar. Ini Bapak Ibu yang titiang hormati, titiang akan mulai saja menyampaikan dari laporan pergerakan PKK nika, yang sudah titiang lakukan dari awal nika 2019 sampai 2022, dan titiang juga akan menyampaikan sepintas rencana kerja sampai bulan Agustus 2023. Karena jabatan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur periode pertama berakhir pada tanggal 5 September 2023. Jadi praktis September, Oktober, November, Desember titiang sampun nenten nyarengin pemargin ibu-ibu ring PKK Taler ring di Keranasda. Kemaon titiang sampai 2025 kantun dados Manggala Pakis, Manggala Utama Pakis Bali Taler ring Perhimpunan Anggrek. Nah, Nika masih bisa titiang kerjakan. Bapak Ibu, titiang sampaikan niki walaupun sudah sering kita dengar, Nika apa sih itu kita dengar PKK, PKK. Selalu kita nyebutnya di depan PKK pasti ibu-ibu. Ibu-ibu PKK. Padahal PKK Nike adalah gerakan. Jadi gerakan, makanya pengurusnya namanya tim penggerak. Jadi titiang sebagai ketua tim penggerak PKK. Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Jadi gerakan PKK, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Gerakan nika napi, ya gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, kesadaran hukum dan lingkungan. Nika sesungguhnya luas cakupannya, tetapi ya kita tidak perlu terlalu bingung apa yang harus kita lakukan. Kita mulai dari hal yang kecil dengan cinta yang besar. Nah, kemudian PKK tidak begitu saja wenten niki dasar-dasar hukum, sehingga PKK nika kuat keberadaannya. PKK nika dasar hukumnya itu adalah Perpres RI nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Jadi niki peraturan presiden landasan hukumnya. Kemudian wentan permendagrinya.
kemudian Permendagri yang nomor 18 nika tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga desa adat. Kemudian wenten Permendagri RI nomor 36 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Perpres nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Kemudian wenten juga keputusan ketua umum terkait Rakernas 9 PKK. Jadi landasan PKK niki kuat. Landasan inilah yang mengarahkan seperti apa nanti gerakan PKK itu bergerak. Nah, kemudian Titiang sampaikan PKK Nika di samping landasannya yang kuat, dia punya visi. Dia punya visi, visinya itu adalah terwujudnya keluarga sehat, cerdas, berdaya, beriman, dan bertakwa menuju Indonesia maju di tahun 2024. Jadi visi yang ini adalah visi dari kepengurusan PKK periodenya Ibu Tito Karnavian. Jadi hasil dari Kongres ke-9 PKK. Kemudian misinya Nika ada 5 seperti yang dapat dibaca bersama. Kemudian Nika yang seperti pada umumnya sering Titiang bahkan sambil bercanda memberi hadiah gitu. Jangan hanya ibu-ibu PKK itu berseragam PKK, tetapi tahu apa sih 10 program pokok PKK. Kenten nggih. Jadi 10 program pokok PKK nika mulai dari penghayatan dan pengamalan Pancasila sampai ke perencanaan sehat. Nah, mencakup kesemuanya. Makanya visi dari pemerintah Provinsi Bali, visi dari Bapak Bupati, Bapak Wali Kota itu pasti masuk visi kita. Sehingga Titiang sebagai ketua ex officio PKK, kemudian istri-istri bupati juga wali kota, Nika pasti bisa menjalankan 10 program pokok PKK bergandengan dengan visi dari pemerintahan kita masing-masing. Kemudian dari hasil Rakernas Nika, Bapak Ibu, hasil Rakernas ke-9 di situ ada program-program unggulan dari PKK. Jadi program unggulannya Nika ada yang namanya Paredi, itu pola asuh anak dan remaja di era digital. Kemudian ada Gelari Pelangi, gerakan keluarga Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengelolaan ekonomi. Kemudian niki apa ada Aku Hatinya, nah, gitu kita punya hatinya PKK. Itu gerakan amalkan dan kukuhkan halaman asri teratur indah dan nyaman. Kemudian ada keluarga PKK gagah bencana, gerakan keluarga PKK tanggap dan tangguh bencana. Jadi Nika di tahun ketua umumnya adalah Ibu Tito, dari hasil Rakernas ke-9 Nika ada 5 program unggulan. Tetapi tidak kesemua program itu harus kita kerjakan di semua provinsi, itu kita sesuaikan Kentan. Jadi Nika, gerakan PKK di Provinsi Bali dalam mengaktualisasikan 10 program pokok PKK itu diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi Nangun Satkerti Loke Bali. Nah Nika, visi dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Bahkan di tahun keempat pemerintahan beliau, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, sudah ada 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Bagi Titiang yang setiap saat mendampingi beliau bekerja, ini sungguh capaian yang luar biasa. Di tengah-tengah masa jabatan beliau, 2 tahun dilanda COVID. Tetapi semua yang beliau rencanakan dapat terwujud. Karena apa? Karena seorang pemimpin memanfaatkan kecerdasan, fokus, tulus, dan lurus bekerja, niscaya akan dapat mencapai tujuan untuk sebanyak-banyaknya kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Izinkan Titiang melaporkan niki capaian program kegiatan tim penggerak PKK Provinsi Bali, Nika, dari tahun 2019. Sebenarnya tahun 2019 Tiang masih dalam tahap belajar, karena dari seorang ibu rumah tangga lalu memiliki dan mendapatkan tempat untuk memimpin satu organisasi itu bukan hal yang mudah.
Jadi yang perlu waktu untuk belajar, perlu waktu untuk menyesuaikan diri, kemudian baru go ahead melaksanakan kegiatan-kegiatan yang Titiang rencanakan. Jadi secara garis besarnya, Nika, yang Titiang lakukan adalah Titiang belajar dulu apa itu PKK, apa hak kami di pemerintahan, apa kewajiban kami dalam rangka mendukung pemimpin dan pemerintahan di tempat kita, Kentan. Jadi yang Titiang lakukan, Titiang belajar dulu apa itu PKK. Oh iya, sebagai ketua lalu tugas Titiang adalah Titiang harus punya kantor, PKK harus punya anggaran, PKK harus punya arah program yang jelas sesuai dengan 10 program pokok PKK, sesuai dengan visi misi PKK, visi dan misi pemerintah setempat. Kalau Titiang karena PKK di Provinsi Bali, jadi Titiang harus menyesuaikan dan menjadi partner yang tangguh untuk pemerintah Provinsi Bali. Walaupun tidak semua hal bisa Titiang kerjakan, paling tidak sebagai pendamping Gubernur Bali, Titiang sebisa-bisanya seperti sepasang kepak sayap burung. Jadi aktifnya suami bergerak membangun masyarakatnya, aktif juga istrinya untuk bersama-sama mendorong, sehingga ketika burung itu kepak sayapnya berimbang, dia akan dapat membumbung tinggi, dapat bekerja maksimal untuk masyarakatnya. Di tahun pertama, tahun 2019, Titiang sampun keliling kabupaten kota ke 57 kecamatan. Kegiatan yang Tiang lakukan itu adalah kegiatan harmonisasi dan sinkronisasi hatinya PKK. Titiang ingin semua rumah tangga, semua halaman rumah penduduk di Pulau Bali itu hatinya PKK. Halaman asri, teratur, indah dan nyaman. Kalau bisa tidak ada satupun rumah penduduk yang kosong, tidak berisi tanaman hijau, yang hanya menjadi tempat untuk ngumpulin sampah, kaleng-kaleng rombeng menjadi sarang nyamuk. Masyarakat Bali yang digerakkan oleh pengurus PKK seluruh Bali mestinya mampu mewujudkan Bali yang hijau, bersih, aman, nyaman dan lestari, Kentan. Dari sana kemudian Titiang bergerak untuk gerakan mewujudkan masyarakat hidup sehat dan sejahtera. Titiang juga aktif mengikuti kegiatan HKG, jambore, tetapi bagi kami ketika ada jambore yang di dalamnya ada lomba-lomba, Titiang selalu menekankan. Jadi lomba itu adalah partisipasi, wujud nyata dari gotong royong seluruh tim penggerak PKK dari desa sampai ke tingkat nasional. Tetapi juara-juara itu bukan tujuan utama. Jadi hal-hal yang sering Titiang lihat ketika ada lomba itu bohong-bohongan, kemudian hanya apalagi sampai nombok-nombok juri untuk dapat jadi juara, Kentan Nika, bukan hal yang Titiang inginkan. Titiang selalu tekankan yen jadi juara, pang juari raga dadi juara, seken-seken melakukan hal yang dituntut di dalam lomba. Ada lomba hatinya PKK. Hari ini tim akan menilai. Semalam semua pot-potnya ditanam di bawah tanah, digali-gali lalu diuruk, ditimbun. Padahal tadinya itu sampah di situ. Nah, jadi indah dalam sehari. Besoknya udah pergi tim menilai, itu tempat kembali menjadi tempat sampah. Nah, kan tidak itu yang kita inginkan, Kentan. Benar-benar. Padahal di awal Titiang turun, Titiang ingin agar masyarakat itu membuat halaman rumahnya menjadi halaman yang asri, teratur, indah dan nyaman. Padahal juga di akhir masa jabatan Titiang berjanji itu akan memberangkatkan sang juara supaya studi banding ke Thailand. Tetapi ternyata tidak cukup waktu untuk membuat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar menjaga halaman rumahnya menjadi aman, bersih dan indah, Kentan. Jadi Titiang tunda nih ke. Jadi kegiatan harmonisasi dan sinkronisasi hatinya PKK Titiang lakukan ke 57 desa se-Bali. Nika, kegiatannya memberikan bantuan. Jumlah totalnya kalau diuangkan itu sekitar 855
juta per desa yang Titiang datengin Nika, kita bantu dengan 15 juta untuk membeli bibit. Sasarannya 57 desa di 57 kecamatan. Nika tahun 2019. Kemudian kegiatan pemberian bantuan makanan tambahan, bantuan PMT untuk masyarakat. Nika total biaya yang dikeluarkan oleh PKK saat itu sekitar 684 juta. Jadi per desanya dibantu 12 juta, sasarannya 57 desa di 57 kecamatan. Jadi yang lainnya juga adalah kita mengikuti Hari Kesatuan Gerak PKK, biasanya ada lomba-lomba di tingkat nasional. Jadi ada lomba yel-yel, lomba penyuluhan PAR, lomba penyuluhan UP2K, lomba penyuluhan hatinya PKK, lomba penyuluhan pencegahan stunting, dan lomba gembira, merias wajah dengan mata tertutup. Tetapi Ibu Tito pernah menyampaikan secara pribadi kepada Titiang, beliau ingin kalau lomba-lomba baiknya diam-diam saja kita nilai, tidak perlu banyak, tetapi dia menyasar dan real hasilnya. Titiang setuju hal seperti itu. Titiang ingin misalnya hatinya PKK itu kita diam-diam saja menilai, itu ada satu rumah tangga ya kita nilai. Jadi kalau sengaja kita memilih, oh yang ini akan kita turun tanggal berapa, itu akan dipersiapkan. Tapi setelah itu apa yang kita inginkan, halaman yang asri, tidak dapat diwujudkan karena bohong-bohongan kenten nggih. Nah, kemudian pada kegiatan HKG itu mengikuti HKG PKK tingkat nasional waktu Nike Ring Provinsi Sumatera Barat, itu kita ada lomba busana daerah dan Titiang sebenarnya bukan model ya, tetapi memberanikan diri karena yang harus tampil di situ adalah ketua tim penggerak PKK provinsi. Jadi Titiang bersama 34 ketua tim penggerak itu berlenggang-lenggok di atas catwalk dengan pakaian daerah masing-masing, dan di sana Titiang mendapat lima besar dengan busana adat Ringan, kebaya dan kain songket. Ingkangnya ya lumayan juga, Titiang kaget juga, ini enggak salah nih penilaian juri kinten nggih. Kemudian kita juga juara 3 Parade Nusantara kategori kekompakan regu dan kreativitas, juara 2 Lomba Gembira Pesan Berantai. Nah Nika, prestasi-prestasi dari partisipasi, sungguh yang Titiang inginkan sesungguhnya adalah tercapainya apa yang menjadi tujuan utama PKK di provinsi, yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat, mendukung pemimpin Druene mewujudkan visinya mencapai kesejahteraan masyarakat. Kemudian Titiang mengikuti kegiatan sosial. Nah, mulai tahun 2019 juga Titiang punya pikiran, ini kemana ya? Seperti apa ya mestinya PKK melakukan kegiatan? Jangan sampai kemudian PKK itu terjebak melakukan kegiatan-kegiatan sama dengan kedinasan, mengadakan pelatihan ini, pelatihan itu, monitoring dan lain sebagainya. Tidak, itu bukan tugas dari PKK. Jadi sederhanakan saja, Titiang bagi dua dari program yang Titiang bikin, itu Titiang bagi dua kegiatannya. Yang tidak bisa dilakukan secara langsung oleh PKK itu dilakukan melalui sosialisasi. Yang bisa dilakukan langsung oleh PKK dalam bentuk aksi sosial. Dan akhirnya ke semua organisasi yang Titiang pimpin di Keranasda, Pakis Bali, kemudian PAI juga Titiang melakukan begitu. Titiang melakukan kegiatan sosialisasi melalui media. Satu contoh, Titiang tidak, PKK itu bukan praktisi urusan rabies. Nah itu misalnya. Jadi tetapi urgen sekali masalah rabies di Bali. Karena sejak tahun 2008 sampai sekarang itu rabies itu belum lenyap di Bali. Padahal sebelum tahun 2008 Bali terkenal bahwa kita bebas rabies. Setelah Titiang mendampingi Bapak Kadis Pertanian dan juga Bapak Kadis Kesehatan, Titiang akhirnya tahu lewat sosialisasi kita belajar tahu betapa mengerikan itu virus rabies. Cepat bisa merenggut nyawa karena kita lalai. Kita pikir, oh digores oleh taring anjing kita sendiri, enggak apa-apa.
Nah, kalau sampai masa inkubasi lewat dan kita sudah kemasukan virus rabies menguasai saraf pusat kita, menguasai otak kita, ya sudah kita seperti kelakuan seperti anjing yang kena rabies. Itu ciri-cirinya adalah itu takut sinar matahari, takut air, ingin menyendiri kalau manusianya niki. Dan kalau anjing itu air liurnya berlebih, kemudian kalau dia melihat orang atau apa saja dia kejar ingin digigitnya, kentan. Nah, kalau manusia juga kalau terlalu lewat itu virusnya menguasai diri juga akan seperti anjing gila itu. Jadi ngamuk dan ingin menggigit. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ingin digigit oleh pasangannya di malam hari mungkin tidak kena rabies itu ya. Beda itu. Nah, kemudian Anika di tahun 2019 Titiang sudah mulai dengan sosialisasi. Kemudian masuk ke tahun 2020. Nah, ini mulai gawat ini. Itu karena kita sudah mulai memasuki tahun di mana virus COVID-19 mulai masuk ke Bali. Jadi kegiatan-kegiatan Titiang Nika masih juga itu adalah kegiatan sosialisasi. Sosialisasinya bisa lewat media seperti radio dan televisi, kemudian media cetak, dan juga memanfaatkan digitalisasi, link-link online menjadi sasaran kita, Kenten. Jadi kemudian juga dengan seminar yang dengan digital, yaitu yang populer disebut dengan webinar, itu Titiang sering melakukan Zoom dengan pengurus PKK seluruh Bali, bahkan partisipasinya. Kalau PKK itu top, jadi Pakis Bali juga top banget. Kalau sudah diajak webinar, partisipasinya pasti tinggi sekali. Matur suksema niki. Nah, jadi artinya apa? Ibu-ibu kita haus untuk mendapatkan pengetahuan yang benar di tengah hiruk-pikuknya hoax yang melanda kita. Kenten nggih. Jadi tidak hanya melihat TikTok yang geol-geol, kenten nggih, tetapi mari kita manfaatkan teknologi tinggi ini untuk mencerdaskan. Karena tim penggerak PKK itu tugasnya menggerakkan agar masyarakat bergerak, berpartisipasi aktif, mengambil bagian dan tanggung jawab yang di dalamnya itu adalah untuk mereka juga. Jadi mendukung pemerintah untuk mewujudkan visi dan misinya. Ketika masuk tahun COVID itu, jadi hal cerdas yang dilakukan oleh tim penggerak PKK bekerja sama dengan PKK Kabupaten Kota, sekali lagi matur suksema, itu kita mengadakan penggak PKK. Titiang kebingungan, banyak sekali petani yang mengeluh, Bu, mau diapain ini hasil pertanian saya, tidak diserap hotel, tidak diserap pasar. Jadi waktu nikah Titiang mengadakan penggak PKK. Penggak PKK itu seperti apa ya, penggak yang warung darurat, tetapi penggak PKK niki lebih pada berbagi. Jadi PKK provinsi bersinergi dengan kabupaten berbagi, ada sayur apa saja yang kita bisa berikan secara gratis. Lalu di tempat itu karena prokesnya ketat, kentangnya, jadi 3M itu kita berjarak, tempat duduknya berjauh-jauhan. Jadi masyarakat satu persatu, ada jumlahnya 50 orang, boleh mengambil apa saja satu-satu dari yang kita sediakan. Lumayan menghibur sesungguhnya, walaupun tidak membantu seterusnya, tetapi masyarakat terhibur karena apa? Pemimpinnya, pengasuhnya yaitu PKK hadir di tengah-tengah mereka ketika COVID mencekam kehidupan kita. Orang tidak boleh keluar rumah, ya, jadi harus di dalam rumah, jadi bosan. Ya, nah, Nika, jadi kemudian pada saat itu juga harus refocusing anggaran. Refocusing anggaran niki Titiang lakukan berbarengan antara PKK dan juga dengan Dekranasda. Jadi waktu itu pertama kali juga kita melihat masker kesehatan itu langka. Akhirnya Bapak Kadis Perindak berinisiatif mengajak para IKM untuk membuat masker dari kain. Puluhan ribu kita bagikan itu. Begitu Maret sudah mencekam sekali di tahun 2021, itu masker dan beras itu dibagikan kepada seluruh kader melalui PKK Kabupaten Kota. Jadi ini ke mungkin Titi yang lihat dulu, ini masih yang tahun 2020 di masa pandemi.
Jadi pemberian bantuan sembako kepada kader PKK desa dan kelurahan. Jumlahnya Nika, kalau PKK saja 239,35 ton beras. Nah, Nika yang sudah dikucurkan di awal-awal. Pada saat orang masih kebingungan, PKK sudah sigap berbagi ratusan ton beras lewat PKK kabupaten kota. Nika, sasarannya itu 9.574 orang kader PKK pada 716 desa kelurahan sebali. Nah, jadi 25 kg per orang waktu Nika dibagikan. Kemudian dalam rangka menekan pencegahan penyebaran COVID-19 juga upaya dilakukan tim penggerak PKK Provinsi Bali adalah penertiban disiplin internal keanggotaan tim PKK Provinsi Bali, kemudian himbauan kepada masyarakat melalui media tradisional lagu Bali, kemudian himbauan kepada tim penggerak PKK Kabupaten Kota Sebali agar menggerakkan masyarakat berpartisipasi aktif mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah. Titi yang masih ingat, di awal-awal itu mungkin masyarakat masih shock, kaget ya. Jadi yang dilakukan mereka adalah membuli pemimpinnya. Ketika Pak Gub menghimbau, atah koster negaene himbauan, emang rege kenyang makan himbauan gitu kan. Nah, jadi di situ penggerak ibu-ibu semuanya mesti memberikan edukasi kepada masyarakat. Memang tugas pemimpin menghimbau, membuatkan aturan peraturan agar ditaati oleh masyarakatnya supaya tertib kehidupan kita ini. Kita hidup bermasyarakat, ada tatanannya itu. Kalau pemimpinnya diam, apa kita tahu kita harus ngapain? Caranya bagaimana? Ya menghimbau supaya masyarakatnya tahu. Jadi seperti ini Kang. Kemudian sosialisasi di masa COVID juga lebih gencar Titi yang lakukan, walaupun kemudian banyak yang nyeleneh, loh katanya diam di rumah, kenapa Bu Koster berkeliaran, tetapi kan prokes. Kalau pemimpin itu diam, jadi masyarakat tidak akan tahu apa yang harus dilakukan dengan tepat dan benar. Jadi tidak apa-apa, ya banyak orang bilang ya risiko jadi pemimpin mesti begitu, tetapi masyarakat juga mesti disadarkan, kalau masyarakat dan pemerintahnya tidak guyup, apa jadinya masyarakat kita? Tidak akan terwujud masyarakat yang aman dan nyaman. Kenten. Webinar PKK juga kita lakukan sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang lagi viral, apa yang lagi urgent. Misalnya Bali tiba-tiba, walaupun kecil, tiba-tiba itu punya angka di angka 10,9% angka stunting. Jadi kita bingung apa iya. Tapi angka nasional itu sekitar 24% stunting. Sekarang Astungkare dengan gencarnya pemerintah dibantu oleh stakeholder yang lain juga membuat tim untuk penurunan stunting. Mungkin angka stunting di Pulau Bali sekarang sudah perlahan turun dari 10 menjadi 9, sekarang mungkin sedang di angka 6%. Tetapi tetap kita menginginkan anak-anak, masa depan bangsa kita adalah anak-anak yang sehat. Tidak ingin, kalau bisa tidak ingin ada angka stunting di Bali. Karena stunting sesungguhnya bisa dicegah asal kita tidak lalai, asal kita taat menjaga kesehatan tubuh, mulai dari anak-anak remaja putri sampai ibu hamil, sampai kemudian anak putranya itu lahir. Kentan. Jadi kemudian di tahun 2020 juga kita mengadakan apa gebrak masker sesuai instruksi dari PKK pusat. Nah, lalu titik yang akan masuk capaian program kegiatan tim penggerak PKK Provinsi Bali di tahun 2021 masih dengan pola yang sama, kegiatan aksi sosial, ada menyapa dan berbagi, ada kegiatan sosial lewat TV dan radio, ada webinar TP PKK Provinsi Bali. Nah, kemudian hal yang penting juga sejak Titi yang memahami bagaimana mesti memperjuangkan anggaran, ya mesti diperjuangkan. Walaupun aturan payung hukumnya itu PKK itu berhak atas anggaran dari pemerintahnya setempat, tetapi itu kembali kepada kepedulian pemimpinnya. Komunikasi suami istri antara gubernur dan istrinya atau antara gubernur dan suaminya, Kentan. Jadi Titi yang diajarkan oleh Bapak Kadis PMD Provinsi Bali, Bapak Anom Agustina, terima kasih Pak Anom sudah berbagi ilmu. Jadi Titi yang menyusun program, dari program itu muncul anggaran, dari PMD kemudian mengajukan kepada Bapeda.
Nah, Titiang sebagai istri Bapak Koster, Titiang menyampaikan, "Bapak, saya membutuhkan anggaran untuk PKK itu seperti ini karena programnya seperti ini dalam jangka setahun." Jadi beliau lalu menganalisa itu kewajaran, wajar enggak jangan terlalu besar anggaran yang diminta tetapi tidak terserap dengan baik. Nah, begitu beliau melihat kecil sekali pengembalian anggaran yang dilakukan oleh PKK, di situ beliau meyakini di tahun pertama bahwa ya, PKK dapat melakukan kegiatannya sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan. Capaiannya itu hampir 99,99%. Dan untuk pertama kalinya juga, barangkali juga di Indonesia ini, PKK Provinsi berbagi BKK lewat pemerintah Provinsi Bali kepada PKK Kabupaten Kota se-Bali. Pada masa COVID, Nike, partisipasi PKK Kabupaten Kota sungguh luar biasa sinergitasnya. Walaupun secara regulasinya memang PKK Kabupaten Kota mesti berkoordinasi, berkonsultasi ke provinsi. Tetapi ketika sinergitas itu dilakukan dengan baik, tepat dan benar, itu akan mempercepat capaian dari kegiatan kita. Nah, Titiang merasakan kabupaten yang dukungan anggarannya tidak merata di semua kabupaten, di awal-awal itu Titiang nunas sama Bapak Gubernur agar membantu BKK ke kabupaten kota yang dikawal oleh Juknis di PMD-nya, lalu anggaran itu turun. Kalau tidak dikawal Juknis, bisa saja anggaran itu tidak akan sampai di PKK. Kenten. Jadi di awal Nikes pukul rata seluruh kabupaten kota mendapat 500 juta, setengah miliar dibantu per tahun oleh Bapak Gubernur. Kenten. Jadi sehingga PKK bisa bernafas lega. Nah, kemudian berikutnya karena COVID sudah melandai, kemudian perekonomian kabupaten kota mulai membaik, kemudian dukungan juga dari pemerintah setempat sudah semakin baik, Titiang ingin menyeimbangkan. Karenanya di tahun ini Titiang lebih ke proporsional, Kentan. Jadi yang mana dukungannya kecil, misalnya anggaran atau PAD-nya Kabupaten Karangasem sangat kecil sehingga tidak memungkinkan untuk membantu banyak kepada PKK, jadi Titiang dari provinsi yang membantu sehingga anggaran yang dimiliki itu rata. Jadi yang paling besar dukungan pemerintahnya kepada PKK adalah Kabupaten Badung. Kalau Titiang lihat di angka itu dukungannya adalah sekitar 2 miliar rupiah. Jadi provinsi tidak perlu membantu lagi. Nah, Denpasar juga sudah 1 miliar. Nah, Kenten. Jadi Titiang permisi, izin Ibu Ketua, kali ini Titiang fokus pada kabupaten yang kecil dukungannya. Nike Kabupaten Karangasem hanya mampu pemerintahnya mendukung 98 juta kalau tidak salah. Makanya provinsi membantu sekitar 900 sekian hingga genap menjadi 1 miliar. Kenten. Jadi agar ibu-ibu dapat bekerja seimbang di seluruh kabupaten kota untuk masyarakatnya. Bagusnya ibu-ibu bekerja di kabupaten berarti itu membantu kami yang ada di tingkat provinsi. Begitu juga kami, bagusnya kerja PKK provinsi berarti membantu pengurus pusat untuk menyeimbangkan semua keadaan di seluruh Indonesia. Kenten. Jadi di tahun 2021 Titiang melakukan 27 kali pelaksanaan menyapa dan berbagi di 9 kabupaten kota. Jadi jumlah sasaran 1.350 orang. Itu terdiri dari balita gizi kurang, ibu hamil kek, kader PKK kurang mampu, lansia kurang mampu, disabilitas yang kurang mampu. Tentunya kalau yang mampu ya harus berbagi, malah ikut seperti PKK. Jangan yang mampu ikut rebutan beras hanya 20 kilo. Kenten nggih, nanti sampaikan, wah Bu Koster ndak adil, masa saya juga anak saya difabel. Tapi kalau bapak ibu putranya difabel tetapi mobilnya 5, ya jangan berebut beras 20 kilo. Kenten nggih, kenten. Kemudian ada kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi seperti
ring radio, nih kan banyak radio yang kami kunjungi, RRI Singaraja, Denpasar, Radio Kinejani, Radio Genta, Radio Sweep, Penguin, Casanova, Radio Duta, Radio Menara, Radio Guntur, Nuansa Giri, RPKB Bangli, Global FM, Radio Barong, Dirgantara, Sonora, dan Klik Bangli. Jadi kami keliling, itu juga melatih Nabi, melatih para pengurus PKK. Kita tidak hanya bekerja dengan tenaga, kita juga mesti berbicara, kemudian kita mesti menuangkan kecerdasan kita lewat wacana. Jadi dengan sendirinya ibu-ibu belajar berbicara di depan publik. Sungguh, Titiang bersyukur sekali. Tiang tidak tahu rahasia hidup sampai di sini mendampingi Bapak Koster menjadi gubernur. Dan sungguh berbicara di depan publik itu memerlukan jam terbang. Astungkara Titiang dari SMP itu belajar seni peran, mengucapkan dialog-dialog, dan tahun 87 nih ke KNPI mengadakan lomba pidato, Tiang menjadi juara pidato tingkat nasional, sehingga ketika harus berdiri di sini, jangan ragu tepuk tangan Durus. Siapa yang tepuk tangan pertama tadi ya? Siapa? Kok semua? Pasti begini, angkat tangan aja dikasih hadiah nih sama Bu Koster. Tapi kalau yang angkat tangan Bapak Kadis, Tiang yang minta hadiah sama Bapak. Hadiahnya bisa pohon cabai atau pohon terong Pak Kadis. Kemudian webinar PKK. Nika webinar sosialisasinya tahun 2021. Jadi webinar yang sudah kami lakukan untuk kegiatan sosialisasi PKK melalui virtual webinar dengan tema Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali menyapa Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota dan kader PKK seluruh Bali. Lalu webinar dengan tema pengelolaan sampah berbasis sumber untuk mendukung gerakan Aku Hatinya PKK. Webinar dengan tema Paredi Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital. Webinar keluarga PKK tanggap dan tangguh bencana. Jadi yang Titiang webinarkan itu adalah yang menjadi program unggulan dari PKK pusat hasil Rakernas ke-9. Kemudian Nika yang Titiang lakukan, jadi di awal di tahun 2021 kita refocusing anggaran memberikan bantuan ke seluruh Bali. Dan berikutnya aksi sosial yang bisa dilakukan PKK itu adalah terkait kesehatan, memberikan makanan sehat kepada masyarakat sambil juga Titiang sosialisasi. Ketika bertemu masyarakat, Titiang bisa bicara tentang stunting, tentang 10 program pokok PKK. Artinya bukan tim penggerak PKK namanya kalau cuma diam di rumah. Tim penggerak itu mesti menggerakkan agar masyarakat bergerak. Gerakannya apa? Ya partisipasi aktif masyarakat mendukung apa yang menjadi aturan peraturan pemerintah. Seperti satu contoh, Pergub nomor 47 tahun 2019 bukan hanya urusan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur semata. Itu dibuat untuk seluruh Bali. Kemudian ada keputusan gubernur nomor 381 2021 kalau tidak salah itu di-launchingnya di Desa Taru. Di sana disebutkan yang bertanggung jawab terhadap sampah adalah kepala desa, lurah dan jero bendesa. Itu. Kalau ada kepala desa yang tidak mau mengelola sampah masyarakatnya, itu mestinya baca itu keputusan gubernur. Kemudian ada instruksi gubernur nomor 8324 tahun 2021. Di sana menyampaikan kepada bupati dan wali kota seluruh Bali itu bertanggung jawab terhadap kebersihan kabupaten kotanya. Kentan. Jadi jangan sampai Pak Gub bikin pergub, tuh kan nak pergubnya gubernur, nak gubernur ngelah programnya. Bukan begitu. Nih, kita ini one island, one management. Pemerintah provinsi membantu membuatkan regulasinya, pemerintah kabupaten kota bergerak. Titiang membuatkan programnya, ketua PKK kabupaten kota bergerak. Begitu mestinya. Nah kemudian tahun 2022 juga sama. Kita melakukan kegiatan yang namanya pasar rakyat. Masih suasana pandemi. Jadi Titiang melakukan kegiatan untuk menyapa masyarakat lewat apa? Lewat hasil-hasil dari pertanian di daerahnya masing-masing.
sekaligus juga seperti arisan. Arisannya pengurus PKK seluruh Bali, Kentan. Jadi misalnya kali ini yang ketempatan itu adalah PKK Jembrana. Jadi PKK Jembrana itu membuat pasar dadakan, pasar tradisional, menghadirkan petani-petaninya yang langsung menjual hasil buminya, menghadirkan para masyarakat pengrajinnya menjual hasil-hasil kerajinannya, kemudian mendatangkan masyarakat. PKK, pengurus PKK seluruh Bali hadir dari kabupaten kota, juga dari provinsi. Mereka silakan berbelanja, lalu hasil belanjaannya tidak dibawa pulang, tetapi dibagi kepada masyarakat yang sudah dipilih oleh PKK Jembrana. Jadi itu namanya berbelanja dan berbagi. Jadi kita belanja kepada petani, bagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Kita terima dari pedagang, kasih ke yang membutuhkan. Jadi berbelanja, berbagi itu kegiatan terima kasih gitu. Terima dari pedagangnya, kasih kepada yang membutuhkannya. Kemudian itu jadi kegiatan aksi sosial ada menyapa dan berbagi ini di tahun 2022 itu kita berbagi sejumlah 63 ton, itu jumlah sasaran 3.150. Kemudian ada pasar rakyat, pada saat Provinsi Bali mengadakan pasar rakyat, Nika, lumayan. Jadi omset penjualannya waktu itu setengah miliar lebih, 9.352.000. Nggih. Jadi diadakannya di sini. Jadi didukung oleh kabupaten kota Kenton. Kemudian ada aksi sosial pasar rakyat di kabupaten kota masing-masing. Nah, Nika. Seperti biasa di tahun 2022 juga webinar. Kemudian ada bansos penanganan dampak inflasi, itu titik yang ditugaskan oleh Bapak Kepala Dinas PMD, itu PMD menurunkan beras sebesar 71,625 ton, itu dibagikan kepada kader PKK seluruh Bali, bukan seluruh Bali ya, itu di dua kabupaten, kabupaten yang terdampak inflasinya besar waktu nikah, kabupaten dan kota Buleleng dan kota Denpasar. Nah, bantuan keuangan khusus niki sudah. Sebenarnya kalau bantuan keuangan khusus kepada PKK, niki memberikan stimulan kepada tim penggerak PKK kabupaten kota, terutama dalam pelaksanaan unsur-unsur pemberdayaan kesejahteraan keluarga terhadap tim penggerak PKK kabupaten kota, kelurahan dan dasawisma. Yang kedua, memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan dalam rangka pengembangan dan memajukan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Yang ketiga, mendorong pemberdayaan dan meningkatkan peran partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan. Nah, kalau anggaran BKK-nya mungkin bisa dilihatkan sepintas saja besarannya seperti apa. Nah, lalu titik yang akan lanjut ke rencana kegiatan. Jadi kegiatan tim penggerak PKK yang di tahun 2023 Nika sudah kami rencanakan. Tetap pertama itu adalah kegiatan sosialisasi. Sosialisasi lewat media TV, radio, media cetak, itu dialog interaktif di televisi itu sampai nanti bulan Agustus itu sebanyak 24 kali, dialog interaktif di radio sebanyak 24 kali, publikasi media cetak itu sebanyak 6 kali sampai bulan Agustus nanti. Kemudian webinarnya itu sebanyak 2 kali. Aksi sosial menyapa dan berbagi, volume kegiatannya ada 10, di lokasinya ada di 72 tempat, sasarannya ada 3.600 orang. Jumlah bantuannya 72 ton beras, 3.600 kerat telur, 11.520 kotak susu. Nah, jadi Niki, memang nanti dari PMD yang mengelola secara administrasinya anggaran kami, kalau ibu-ibu ada yang jualan telur nanti bisa tawarkan, yang penting sudah masuk e-katalog, Pak Kadis, ini saya tawarkan, belilah telur saya, enten nggih. Gitu. Kalau punya beternak ayam itu bisa, tetapi asal masuk ke e-katalog, enten nggih, supaya yang penyelenggara administrasi keuangan tidak menyalahi aturan. Aksi sosial berbelanja dan berbagi itu pasar rakyat, volume kegiatannya itu ada 9, 1 kali di provinsi dan selebihnya di kabupaten kota. Sasarannya itu adalah 1.000 orang totalnya.
Kemudian kegiatan yang lainnya itu pada tanggal 24 Februari sekarang Niki, di penghujung bulan Februari kita ada acara menyapa Niki. Sesungguhnya Titiang ingin menyampaikan laporan kerja Titiang selama ini, karena mungkin sampai bulan Agustus tidak ada waktu lagi karena sudah sibuk untuk bekerja muter-muter seperti gangsing Nika. Jadi peserta kali ini kalau coba hitung Niki, ada enggak sasaran kita sebenarnya 3.500 orang Niki yang hadir saat ini kentang nggih. Nah, semoga bisa mengikuti acara sampai akhir nanti, dan di akhir nanti itu ada peragaan busana. Jadi busana yang dikenakan oleh model-model cantik Bali itu adalah baju-baju yang Titiang beli dari desainer-desainer Bali. Nanti kalau yang, tapi harus pas Niki, kalau ada yang tubuh dan ukurannya sama dengan Titiang itu ingin mendapatkan baju itu, boleh Titiang kasih gratis nanti, tetapi harus pas. Tidak boleh bilang ini untuk anak saya, ini untuk, enggak bisa. Hanya satu orang dapat satu, tetapi harus pas. Kegedean dikit aja enggak boleh. Harus pas. Sekarang kira-kira dulu, ini saya montoknya sama enggak dengan Bu Koster gitu ya. Kalau montoknya sama boleh maju. Kemudian Titiang akan mengadakan, PKK Provinsi Bali akan mengadakan lomba untuk menyambut HKG PKK ke-51 pada tanggal 10 Maret. Itu tempatnya itu ada di Institut Seni Indonesia. Ada dua jenis lomba, lomba senam Nangun Satkerti dan lomba paduan suara. Juga lagunya Nangun Satkerti Loko Bali Kentan. Jadi Titiang ingin membumikan visi misi dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Bali supaya semua tahu, enten nggih. Jangan sampai gubernurnya tahu, visinya enggak tahu, sehingga nanti kalau dihasut hoax kita percaya. Jadi kita mesti paham. Nah, lomba niki diikuti oleh PKK kabupaten kota, tapi pesertanya silakan dipilih. Dan ini karena ketua PKK-nya ibu-ibu, jadi kebiasaan ibu-ibu kan suka nyuapin anaknya, nanti jangan disuapin jurinya gitu kan. Jadi keputusan juri tidak bisa diganggu gugat kenten nggih dalam lomba niki. Kemudian ada peringatan HKG ke-51 tanggal 29 Maret. Nah, sekarang niki Titiang secara lisan dumun akan mengundang ibu-ibu terutamanya untuk hadir di dalam acara peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK, ulang tahun PKK yang ke-51. Nika akan bertempat di Arde Chandra. Kami akan menghadirkan sekitar 8.000 perempuan Bali dengan kebaya Bali. Jadi Niki menindaklanjuti dari kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Negara. Kita ditugaskan di daerah juga menggelar acara berkebaya rame-rame. Jadi dalam rangka memperjuangkan menjadi pengakuan apa ya aset budaya tak benda itu ya, berkebaya itu di UNESCO. Jadi kita semua hadir tetapi menggunakan pakaian adat Madya, jadi kebaya dan kamen. Titiang harapkan yang hadir jangan memakai bordir yang bermotif songket, mesti tenun asli. Intan G, pasti ibu-ibu mampu membeli songket yang asli, jangan pakai yang bordir. Intan, nanti di Dekranasda Titiang akan sampaikan. Nika, Titiang harapkan partisipasi ibu-ibu. Jadi kegiatan aksi sosial dan kegiatan sosialisasi sama seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan harapan Titiang, apa yang kami lakukan di tim penggerak PKK Provinsi Bali selama kurun waktu 4 nanti sampai Agustus ini 5 tahun ada manfaatnya. Kami tidak melakukan hal-hal yang besar, yang kecil-kecil saja, tapi dengan kecintaan yang besar itu akan menggerakkan partisipasi aktif masyarakat.
ketika masyarakat sudah bergerak, tumbuh kesadarannya bahwa kita adalah masyarakat Bali, wajib hukumnya mendukung segala peraturan, segala program yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Bali, wajib hukumnya untuk menciptakan situasi yang aman dan nyaman di dalam kehidupan kita. Itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Jadi 3.500 orang yang hadir saat ini, bila ikut berpartisipasi aktif, menumbuh sadarkan masyarakat agar berpartisipasi aktif di dalam pembangunan, Titiang yakin Bali era baru akan dapat kita capai, yaitu masyarakat yang Kang Tata Titi Tentrem Kerta Raharja. Nah, ini laporan dari Ketua PKK Provinsi Bali. Berikutnya kita lihat kaleidoskop dari kegiatan di Kranasda Provinsi Bali. Silakan. Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Bali, merupakan mitra kerja pemerintah yang bergerak dalam pelestarian seni budaya dan produk-produk kerajinan. Selama tahun 2022, Dekranasda Provinsi Bali semakin gencar melakukan berbagai program yang mendukung visi-misi pemerintah Provinsi Bali, Nangun Satkerti Loke Bali. Kegiatan-kegiatan yang dirangkum dalam program kerja Dekranasda merupakan gagasan dari Nyonya Putri Koster selaku Ketua Dekranasda Provinsi Bali yang senantiasa mendorong Dekranasda untuk bergerak, mengedukasi sekaligus melakukan pengawasan terhadap perkembangan dan pelestarian seni budaya Bali. Program kerja Dekranasda tahun 2022 diisi dengan sosialisasi dan edukasi, pameran, fashion show, dan Dekranasda Goes to Paris. Sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi yang dilakukan baik terkait program Dekranasda maupun kebijakan pemerintah melalui media, yaitu media cetak maupun elektronik. Pameran. Mengulang kesuksesan pada tahun sebelumnya, Dekranasda Provinsi Bali menyelenggarakan kembali pameran IKM Bali Bangkit sepanjang tahun 2022 sebanyak 10 tahap. Pameran IKM Bali Bangkit adalah bukti nyata dari gagasan seorang Nyonya Putri Koster dalam membantu dan memfasilitasi IKM dan UMKM agar dapat survive di masa pandemi. Pameran IKM Bali Bangkit juga mendapat kunjungan dari berbagai organisasi dan juga petinggi negeri. Peningkatan omset penjualan pada tahun 2022 juga dipengaruhi dengan adanya kunjungan pejabat dan delegasi yang turut hadir dalam event KTT G20. Sepanjang tahun 2022, para pelaku IKM dan UMKM dalam pameran IKM Bali Bangkit meraih kesuksesan dengan omset penjualan yang mencapai 30 miliar rupiah.
itu, Dekranasda Provinsi Bali juga menyelenggarakan pameran dengan tajuk IKM Bali Goes to Mall. Turut serta berpartisipasi dalam pameran lainnya, seperti pameran di BNDCC, pameran Kriya Nusa, Futures Smash Village, dan pameran TMII. Fashion Show diselenggarakan sebagai bentuk pengenalan produk-produk lokal buatan pengrajin Bali kepada seluruh masyarakat dan juga dunia. Fashion Show serangkaian pameran IKM Bali Bangkit sepanjang tahun 2022. Bali Designpreneur Fashion Show 2022. Fashion Show serangkaian pameran Kriya Nusa. Fashion Show rangkaian Lombok Sumbawa Tenun Festival 2022. Fashion Show Magnifique du Wastra Bali yang dilaksanakan dalam rangka Dekranasda Bali Goes to Paris. Wastra Bali Go Internasional. Tidak hanya di Indonesia, Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Nyonya Putri Koster, terus berupaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya warisan leluhur melalui produk-produk kerajinan hingga ke panggung dunia. Mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan manajemen Dior. Tidak tanggung-tanggung untuk membangkitkan IKM Bali, Nyonya Putri Koster memberikan kesempatan kepada 4 desainer muda Bali untuk mempromosikan rancangannya di kota mode Paris. Body and Mind by Dayu Karang. Taksu Design by Adi Mariana.
Damai by Komang Lucy Damayanti. Wastara by Dode Moneko. Dari Istana Louvre Paris, Titiang Putri Swastini Koster melaporkan bahwa di Kranasda Provinsi Bali mengajak 4 orang desainer Bali itu mengajak untuk mengadakan fashion show di Paris ini, memperagakan busana-busana koleksi terkininya. Sesungguhnya fashion show bukan tujuan utamanya, tetapi ketika Bapak Gubernur diundang untuk menghadiri World Water Summit di sini, beliau menggandeng di Kranasda yang didukung oleh Bank Pembangunan Daerah Bali, kemudian didukung juga oleh balimall.id dan juga Perumda. Itu Bapak Gubernur mengajak kami untuk bertemu dengan manajemen dari rumah mode dunia Dior Astungkare. Dior sudah melirik dan sudah memakai kain tenun tradisional yang namanya Endek Bali dan memilih beberapa motif untuk koleksi busananya tahun 2021. Dan akhirnya manajemen Dior ketika melihat peragaan busana dari 4 desainer Bali, mereka bertanya, ternyata tidak hanya Endek yang ada di Bali, ada Rangrang, ada Songket, dan lain sebagainya. Dan itu membuat kemudian dari manajemen Dior yang hadir 2 orang tersebut benar-benar mengagumi bahwa betapa kekayaan-kekayaan tidak hanya di Bali tetapi juga di dunia itu bisa diangkat. Dari dulu kita bisa pakai sekarang dan kita lestarikan untuk anak cucu kita yang akan datang. Nika, tadi laporan sekilas kegiatan di Kranasda yang dilakukan di tahun 2022 Niki, karena 2021 kita tidak bisa kemana-mana. Tapi sebelum Titiang lanjutkan, Titiang ingin berterima kasih kepada Radio Nuansa Giri yang sudah menyiarkan langsung kegiatan kita hari ini. Kemudian juga ada RRI Denpasar, terima kasih atas kerjasamanya, dan juga semua media cetak yang hadir, kemudian juga media online. Terima kasih dari ketulusan hati yang paling dalam. Kalau bukan karena sinergitas kita semua, barangkali acara tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Nah, sekarang Niki, lampu sudah hidup ya, ya sudah sedikit terang ya. Nah, semoga cuaca tetap dijaga oleh hiang-hiang sane melingga-melinggi driki sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan lancar sampai nanti. Dan kepada panitia, barangkali Niki karena nanti ada hiburan dan lain sebagainya, Niki sudah waktunya makan siang juga. Tidak apa-apa kalau itu makanannya kotak, kita bagikan langsung nanti sambil nonton fashion show, sambil mendengarkan Titiang juga Bapak Ibu sambil makan gak apa-apa, karena waktu sudah menunjukkan jam. Bagaimana kalau nunggu nanti takutnya acara selesai jam 2, Bapak Ibu berangkat dari pagi nih, dari Jemberana, ada kaitan nih, Anika. Hujan ya. Nah, nggih. Jadi yang kipas-kipas sudah bisa kedinginan sekarang malah. Bapak Ibu, nggih, Titiang lanjutkan. Mudah-mudahan tetap terjaga suasananya walaupun di luar hujan. Capaian program di tahun 2019 sesungguhnya Titiang belum paham betul. Seperti apa sih di Kranasda, Nika Kentan? Jadi Titiang masih sangat bergantung dengan Bapak Kadis saat itu. Jadi Titiang, Ibu Koster, sekarang acara ini, sekarang acara itu, Kentan, nggih, Titiang ikuti. Karena Titiang masih concern di PKK, jadi agak telat Titiang belajar terkait dengan Dekranasda.
Tetapi kemudian di tahun 2021 awal itu lonjakannya luar biasa. Nike karena melihat situasi. Jadi sebelumnya 2020 akhir itu dari Christian Dior minta izin ke pemerintah Indonesia untuk membeli endek untuk digunakan sebagai busana tahunannya. Jadi koleksi tahun 2021 itu ada 6 motif yang mereka inginkan. Nah, karena kita dimintanya untuk mengeluarkan izin untuk menjadikan itu busana, sesungguhnya sih seperti pada umumnya membeli putus sesungguhnya tidak perlu izin, tetapi begitulah Dior sangat santun. Jadi mereka membeli kain kita untuk dibuat baju pun mereka minta izin gitu. Padahal itu beli putus aja, tidak ada mereka ingin mengklaim memiliki hak atas motif-motif tersebut, tidak. Tetapi kami pemerintah Provinsi Bali menyampaikan syarat juga, ketika akan mengeluarkan izin ini kainnya harus dibelinya di Bali. Kemudian vendornya mesti dari Bali dan itu mereka menyetujuinya. Jadi mulai dari situ kemudian sepertinya alam membimbing kita untuk bersama-sama ngeh bahwa kain tenun kita yang namanya Endek Bali, hasil survei dari universitas yang namanya UNHI, di pasaran 13% saja yang ditenun oleh penenun Bali. Di pasar-pasar, pusat-pusat penjualan kain tenun sudah 87% itu yang ngaku Endek Bali itu adalah kain yang ditenun di luar Bali. Artinya apa? Sadar enggak kita? Kain kita yang namanya Endek Bali tapi bukan kita yang nenun, tapi kita yang membeli, kita yang hanya menjual, ruginya apa? Pertama, dengan membuat di luar, penenun kita tidak akan memiliki pasar. Mereka lama-lama tidak mau menenun lagi. Bahayanya kalau orang Bali tidak lagi menenun kainnya sendiri, lama-lama tenun Bali akan hilang dari muka bumi Bali ini. Satu. Yang kerugian yang kedua adalah pasar kita diambil. Ngaku kain Endek Bali, tetapi mengambil pasar kita di luar dibuatnya pasar kita, orang-orang Bali yang membeli. Siapa yang membawa ke Bali? Ya para pedagang kita di Bali. Mereka malas ngambil kain tenun saudaranya, pisagenya dengan alasan mahal. Tetapi mereka dengan senang hati membohongi konsumen. Kain tenunnya murah tapi kualitasnya rendah. Kain tenun bagus, endek yang bagus itu sisirnya 80, itu bagus. Dulu ada pemain-pemain tenun, pusat-pusat pertenunan, itu ada tenun berdikari di Buleleng, ada tenun cap togok dan lain sebagainya, itu bagus-bagus kualitasnya. Dan motifnya mereka buat sendiri. Kemudian ketika kain dibawa ke Bali tentunya duit kita akan keluar. Perputaran uang di Bali itu lemah, itu resikonya. Tetapi ketika Tit yang bicara, mungkin banyak juga yang tidak suka, jangan lihat siapa yang bicara, tapi apa yang dibicarakan. Tit yang ingin mengajak Bapak Ibu untuk mensejahterakan perajin, melestarikan kain endek, itu jangan karena tidak suka sama saya, oh udah beli aja yang di luar pangtaen ngelawan Bu Koster. Tiang tidak apa-apa dibegitukan, tetapi Bapak Ibu sudah berpotensi membunuh kain yang mestinya kita lestarikan. Karenanya ke depan, kalau membeli, pastikan apakah ini ditenun di Bali. Kalau tidak, tunda dulu. Caranya memastikan, datang ke Art Center. Cari tahu, gak usah membeli dulu, cari tahu. Ane Chen ini asli. Oh, Niki penenunnya, cari pertenunan Putri Ayu. Tapi jangan lupa, banyak juga pertenunan yang hanya papan nama. Selebihnya mereka membeli kainnya di Troso. Itu. Jadi ke depannya, ingat,
Tenun endek Bali itu sudah mempunyai kekayaan intelektual komunal. Ada payung hukumnya. Barang siapa yang melanggar KIK-nya bisa disomasi, bisa dituntut, bahkan tidak hanya perdata tapi juga pidana. Songket Bali diambang bahaya. Motif-motif songket Bali yang dibuat oleh para pengrajin Bali baru saja membuat, kemudian dilihatkan di IG, besoknya sudah ada kain-kain bordir dengan motif songket. Itu membunuh kain songket kita. Kain bordir dengan motif songket langsung menjadi rival yang berat bagi songket Bali. Pemasaran kita turun. Sadar enggak kita hal itu? Sekarang semakin gencar mereka membuat. Pemegang KIK-nya itu adalah pemerintah Provinsi Bali mewakili masyarakat pengrajin Bali. Nanti kalau dituntut, iya kalau dituntutnya sedikit. Anda sudah melanggar hukum. Pedagang kain songket, membuat songket palsu, dituntut 5 miliar. Nah kalau begitu gimana? Karenanya sebelum dituntut, tumbuhkan kesadaran. Jangan bunuh milik nenek moyang kita dengan memalsu-malsukan karya mereka. Kita yang mungkin juga minta kepada seluruh ketua Dekranasda mulai sekarang, seluruh pengurus PKK dan 3.500 orang yang hadir saat ini, sampaikan kepada mereka yang menjual kain bordir dengan motif songket-songketan dengan alasan apapun, tolong ganti motifnya, bikin motif sendiri. Karena motif songket itu sudah punya hak kekayaan intelektualnya. Begitu juga dengan geringsing, sudah punya indikasi geografis. Itu di dalamnya bahkan ditenun di luar tenganan pegeringsingan pun tidak boleh. Apalagi mengambil motifnya, dibawa ke kain print, ambil motifnya, bawa ke tenun ikat. Karena itu geringsing adalah tenun double ikat. Jangan salah, sekarang geringsing lagi populer. Dan di tenganan pegeringsingan juga ditenun kain ikat yang namanya peplendoan. Makanya Titi yang minta Bapak Ibu, yang ibu-ibu terutama, jarangin pakai selendang yang berbahan krep. Pakailah yang berbahan tenun. Satu lembar saja ibu-ibu membeli kain tenun, berarti ibu sudah menyapa dan ikut mensejahterakan seorang pengrajin di desa-desa. Di Sidemen itu. Jadi pusat-pusat pertenunan di Bali itu adanya di Karangasem, di Klungkung, di Buleleng, di Jemberana. Mungkin berkembang juga sedikit-sedikit di kabupaten lain. Tetapi setiap kabupaten mempunyai ciri khas produk karya kerajinan. Kalau Gianyar itu lebih banyak ukir-ukiran, aksesoris, kayu, perak dan lain sebagainya. Bahkan batu pun diukir, tulang pun diukir. Coba. Itu Ibu Sanjaya punya tulang bekucing. Nah, tulang bekucingnya sekian banyak dibawa ke Gianyar diukir tuh jadi karya seni. Nah, itu tulang ikan diukir, coba. Itu luar biasa, karenanya mesti kita jaga. Nah, Niki yang Titi yang akan sampaikan itu adalah kegiatan yang sungguh sangat begitu mencuat di era COVID. Ketika COVID, Titi yang prihatin. Dekranasda sudah punya anggaran, bisa memanfaatkan anggarannya. Titiang sudah mulai belajar, kemana saya mau bawa para penenun saya ini, Kentan. Lalu Titiang lihat, ini ada hal-hal yang memang mesti bisa disatukan. Art Center itu adalah PAD-nya Provinsi Bali. Jadi tempat setiap jengkal dipakai harus disewa. Karena tidak ada yang nyewa, jadi seperti rumah hantu. Jadi tempat pameran di Art Center hanya dipakai setiap setahun paling 3 kali. Pada bulan bahasa, pada PKB, dan kegiatan yang lain. Selebihnya kosong. Lalu Tiang bilang di masa pandemi, boleh enggak pinjam ini? Lalu Pak Gubernur melihat, oh kalau begitu ubah pergub. Jadi beberapa tempat di Art Center Taman Budaya itu menjadi tempat untuk pembinaan. Lalu Titiang tatalah itu yang namanya Kesirenawa bagian bawah dan Arde Chandra bagian bawah. Berkembang dari 2021, Titiang tidak serta-merta, Titiang by process. Dari proses itu Titiang melihat ada kelemahan, kemudian terus kita tingkatkan. Jadi
Karena tugas di Keranasda adalah di seputar karya kerajinan, jadi Titiang masih konsen pada kerajinan sandang, kemudian kerajinan handicraft yang begitu, sehingga jadi seperti sekarang. Pameran IKM Bali Bangkit 2023 itu sudah dengan satu sistem pembayaran yang dibantu oleh Bali Mall, memakai digital. Jadi pembayarannya bisa online. Jadi memperkecil orang membawa uang cash. Yang masih sekarang masih ditata itu adalah penggunaan kartu kredit. Jadi sudah bisa dengan Visa, dengan debit dan lain sebagainya. Bisa dengan Kiris BPD, dengan Bali Pay BPD. Jadi Bapak Ibu yang kebetulan sekarang lagi di Denpasar, nanti sebelum pulang ke kabupaten masing-masing, boleh singgah dulu, lihat-lihat saja. Mampir tidak mesti berbelanja. Bagaimana di Keranasda Provinsi Bali mengayomi IKM-nya continue dan konsisten. Kalau hanya kita mengajak pameran 3 bulan lagi, 3 hari, tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak akan mengubah apa-apa. Nah di tahun 2021 juga kita punya kesempatan dari pemanfaatan kain oleh Dior, kemudian Titiang membuat pameran lalu berkembang. Dari kain Titiang munculkan para perancang mode, perancang busana nak Bali. Itu Titiang harus up mereka, jangan sedikit-sedikit kita datangkan dari luar lalu kita kapan belajarnya. Silakan serap ilmu dari luar, tetapi kita juga harus berkembang. 4 orang desainer itu diterbangkan dengan anggaran dari Bank Pembangunan Daerah Bali, Bali Mall dan Perumda. Mereka melenggang-lenggok dengan hasil karyanya yang lokalan tapi cita rasa global itu di pusat mode Paris. Itu luar biasa. Bahkan mereka sendiri terkaget-kaget. Benarkah baju saya ini dilihat oleh Christian Dior? Iya benar, dicubit pun rasanya sakit karena itu benar, tidak mimpi. Nah di bulan April awal itu kembali di Keranasda diundang oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang. Kita akan hadir di situ di awal April sambil menikmati gugurnya bunga sakura. Kami akan menghadirkan ke sana kembali 4 orang desainer ini untuk memperagakan busana plus busana-busana adat. Busana adat pengantin. Jadi yang khas adat pengantinnya itu adalah busana Payas Agung Denpasar. Kemudian Payas Ningrat Buleleng. Kemudian Payas Gede Karangasem. Payas Gede apa namanya itu. Itu yang jauh bedanya nuansanya. Kentan. Nike ingin kami dorong supaya terbiasa menggunakan para pengantin, gunakan payas-payas pengantin daerahnya masing-masing. Kalau sudah dibuat bagus, sejelek apapun mungkin wajah kita akan jadi cantik kelihatan. Tapi mesti ditata dengan baik, Anika. Jadi itu yang akan kami tampilkan di Jepang. Kemudian agenda berikutnya kami akan memanfaatkan anggaran yang ada itu berupa fashion show. Titiang akan mengundang yang memang benar-benar desainer. Jadi memang perancang busana, tidak yang perancang busana dadakan. Ketika kesempatan untuk perancang busana temannya disuruh buat lalu dia tampil. Enggak yang begitu. Itu akan kentara. Kalau memang perancang busana kapanpun disuruh buat desain sendiri dia bisa. Karenanya Titiang mengajak ibu-ibu, mari biasakan apapun busana yang kita genakan itu ada melekat di tubuh kita, itu produk-produk yang dibuat oleh anak-anak bangsa kita. Jadi Titiang kedepannya ini bersama ibu-ibu ketua di Keranasda Kabupaten Kota itu Titiang akan mengajak Bali menjadi super hub untuk penjualan, untuk market besarnya karya-karya kerajinan Nusantara. Itu Bali punya pusat kebudayaan Bali. Di situ dibuatkan sejenis ya Bali Convention Center seperti Jakarta Convention Center, ada Bali Expo yang kapasitasnya puluhan ribu. Di situ nanti kita yang menjual produk-produk
karya-karya Nusantara, sehingga apa, mereka tenang di sana berkarya dengan kualitas yang bagus karena mereka sudah yakin ada pasarnya. Kalau sekarang karya berkaryanya dipusatkan di satu tempat, itu bisa membuat mati pengrajin-pengrajin di daerah. Kita mesti cerdas. Apa yang kita lakukan, lebih utama yang kita lihat adalah dampak negatifnya. Jangan hanya memikirkan untung lalu membuat orang lain jadi buntung. Enten nge. Nah, jadi Nika, kegiatan-kegiatan dari sebenarnya Titi yang dibuatkan banyak sekali kegiatan yang kita lakukan, tetapi garis besarnya sekarang caranya Dekranasda menjalankan visi dan misinya itu karena Dewan Kerajinan Nasional. Ini dewan, ternyata Tiang tanpa sadar Tiang ini ketua dewan gitu ya. Ya Bu Adi, kalau Pak Adi beliau ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Tiang ketua Dewan Perwakilan Dewan Kerajinan Nasional yang harus mengawal karya-karya kerajinan, mengawasi jangan sampai warisan para leluhur kita hilang ke depannya karena apa? Salah pola, salah memetakan, salah memperlakukan. Mari di era baru ini yang kita lakukan bukan sesuatu yang mencuat ke depan tetapi kilas balik ke belakang. Bali mesti tetap kekeh pada tradisinya tetapi melesat maju sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia mengejar kemajuan kehidupan masyarakatnya. Tradisi tidak ditinggalkan tapi modernisasi mesti dilakukan. Anika, yang ingin dilakukan oleh di Kranasda, makin tetap kami fokus pada satu tempat yaitu pameran IKM Bali Bangkit yang ada di Art Center. Kalau Ibu lagi ke Jakarta, kita juga membuka di Anjungan Taman Mini, Anjungan Bali, Taman Mini Indonesia Indah. Di situ juga ada dipajang karya-karya para pengrajin kita. Jadi ke depannya Titiang hanya berpameran, kemudian melakukan fashion show. Fashion show itu tujuannya Napi untuk mengangkat talenta-talenta muda kita di bidang busana. Ternyata Bali sangat berbakat. Buktinya ketika kita tampil di Paris, bahkan manajemen Christian Dior pun itu mengapresiasi apa yang kita tampilkan. Tidak dipandang sebelah mata. Artinya apa? Kita pantas dilihat dunia. Kentan. Nanti ke Jepang juga, lalu Titiang akan mengadakan fashion show. Ini mengangkat para desainer. Ketika dunia fashion show sudah kembali di era 80-an, itu kembali apa? Nanti anak-anak kita yang cantik-cantik, yang gelis-gelis, yang modis itu akan mengangkat juga para peragawan-peragawati. Enten. Jadi anak-anak kita punya wadah mereka untuk mengasah talenta. Nah nanti Titiang akan tampilkan, karena kebetulan yang Titiang tampilkan hanya baju perempuan, koleksi Titiang, jadi yang Titiang hadirkan nanti ada 16 peragawati cantik Bali akan memperagakan dari busana 3 desainer Bali. Yang Titiang tampilkan baju-baju yang Titiang beli dari Body and Mind, dari Taksu, dan dari Ipong Design, Kenten. Jadi sekali lagi Titiang sampaikan, nanti ibu-ibu itu yang ingin, nanti peragawatinya akan tetap di depan, ibu, tapi yakinkan diri ibu bahwa postur ibu sama dengan Titiang. Kalau lebih kecil dikit aja enggak dapat. Jadi Titiang cirinya Napi, pundaknya gede. Jadi pasti kalau ibu kecil di sini udah akan kedodoran dia. Dan repotnya kalau ibu mau maksain, repotnya mengecilkan itu susah. Biayanya lebih mahal dari harga bajunya. Itu nggih. Tetapi lumayan untuk ukuran daerah dan kain-kainnya kain-kain tenun, ingkang itu busana-busana yang didesain oleh Taksu, oleh Body and Mind itu sebenarnya termasuk harga pantas. Bahkan kalau di Jakarta kain pabrik-pabrik saja sudah harganya 3 juta ke atas. Ini kain tenun. Makanya jangan ibu belanja bilang, aduh mahal, enggak ada yang mahal. Jargon kita di pameran itu adalah produk berkualitas, harga pantas, gitu. Karena yang ingin mengajak ibu-ibu, jangan pakaikan tubuh kita ini terus baju yang murah, terus yang mahalnya untuk beli apa? Baju ini untuk tubuh. Tubuh ini karunia yang tiada terganti.
Coba gigi kita copot satu aja, kalau diganti gigi palsu namanya. Tangan kita tangan palsu namanya. Karena karunia ini tidak terganti. Makanya sepanjang kita masih diberikan meminjam oleh Tuhan Sang Maha Pencipta, berikan dia busana semampu kita membelinya. Balutkan dia busana yang indah berkualitas. Kenten nggih. Kalau ibu-ibu sudah ngikut yang nanti dengan sendirinya pasti akan membeli baju-baju yang bagus. Ketika membeli baju yang bagus dengan harga yang pantas, pasti pengrajin kita akan sejahtera. Kenten nggih. Nah, kenten desainer kita juga supaya pangten mereka nyewa rumah dengan ibu-ibu. Sekarang 3.500 datang ke art center, 3.500 pieces baju laku, artinya para pengrajin sejahtera. Itu pahala baik untuk ibu-ibu. Kenten nggih. Bukan tugas tiang sih ngitung pahala, tetapi kayaknya begitu. Yang baik pasti akan mendapat hal yang baik. Nah, Dekranasda juga kalau di awal COVID juga merefocusing anggaran. Karena kami diberikan anggaran yang sangat besar oleh Bapak Gub untuk melakukan kegiatan. Kalau sekarang Niki, anggaran per tahun kita 7 miliar ya Pak Kadis ya? 7 miliar. Kalau PKK Niki 11,5 miliar plus BKK itu. Kenten. Jadi dengan anggaran yang begitu, yang bilang fokus. Jadi pengurus Dekranasda, pengurus PKK tidak boleh mengambil anggaran itu untuk membeli-beli kostum-kostum seperti yang sebelum-sebelumnya. Baju beli sendiri. Jadi anggaran yang ada perbanyak untuk kegiatan kita. Jadi organisasi itu tugasnya adalah mengurus masyarakat, bukan sibuk mengurus organisasinya sendiri. Jadi organisasi yang ada itu tugasnya mengurus masyarakat. Jadi kalau di Dekranasda kurang lebih seperti itu, banyak sekali cuatan yang kita lakukan. Semoga ketika Titiang sudah menjadi contoh, jadi ketua-ketua di Dekranasda Kabupaten Kota, Titiang minta bisa melakukan itu. Jadi lihat di mana ada tempat-tempat yang kosong. Nah, kalau ada kantor-kantornya Pemkab itu sudah sampai berhantu, sampaikan sama Bapak Bupati atau Wali Kota, bisa enggak kita manfaatkan itu. Berikan itu IKM-IKM itu. Jadi Titiang tidak mengambil untung apapun, malah Titiang dengan mendorongnya, dengan dana yang Titiang miliki, dengan pikiran, dengan ide-ide Titiang, semuanya itu untuk IKM kita. Kalau kita tidak fokus tulus dan lurus, alam tidak akan membantu menyukseskan kegiatan kita. Nah, jadi tadi seperti tadi kan di awal kita diuji nih, sabar enggak kita melakukan kegiatan. Tadi Titiang hampir tidak sabar, tidak lulus. Hampir Titiang marah-marah sama Pak Kadis yang sudah keringetan. Nanti beliau pasti turun tuh 4 kilo. Tapi akhirnya apa? Tuhan, setelah kita sabar, kita diberikan kesempatan untuk melakukan acara. Karena apa? Tuluslah keinginan kita untuk menyampaikan. Dengan Titiang hadir di depan ibu-ibu, paling tidak satu, kita bisa bertatap langsung. Kedua, Bapak Ibu paham apa yang Titiang lakukan. Ketiga, Bapak Ibu tahu sudah apa saja yang Titiang lakukan selama 4 tahun. Jangan sampai Bu Koster kok enggak pernah ngapa-ngapain ya. Bukan enggak pernah ngapa-ngapain, tapi ibu yang tidak pernah membuka media sosial barangkali. Jadi video-video, foto-foto Titiang banyak sekali yang Titiang pakai untuk menyampaikan laporan kerja dan kinerja Titiang. Dan kedepannya Dekranasda sudah juga bekerja sama dengan ASITA, jadi asosiasi tour and travel itu ya. Jadi kedepannya tamu-tamu, wisatawan-wisatawan itu wajib untuk datang ke art center. Tidak harus berbelanja, tetapi mencari tahu apa sih produk-produk kerajinan asli Bali, seperti apa wajahnya, berapa harganya. Sehingga art center menjadi barometer untuk produk berkualitas dengan harga yang pantas. Untuk sampai bulan Agustus nanti, Titiang tetap minta dukungan, dorongan, serta doa dari Ibu Sarang Sami, dan bersama-sama kita bersinergi, mari kita kawal pengrajin-pengrajin kita, agar kedepannya mereka lebih semangat lagi berproduksi, karena kita adalah pasar bagi mereka. Jadi Titiang minta juga kepada mereka, jangan tinggalkan pasar lokal. Jangan terlalu sombong kita bilang produk kita ekspor, dipakai di sana, di sini. Tetapi begitu COVID, tak ada seorang pun orang Bali yang tahu bahwa produk itu sebenarnya bisa kita pakai sendiri. Kenten nggih.
Nah, jadi satu yang di tiang lunas, mari kembali kita pakai karya-karya tenun. Orang Karangasem belum bernama orang Karangasem kalau belum punya songket Sidemen, kalau belum punya songket dari kecamatan yang lain. Orang Buleleng belum namanya orang Buleleng kalau tidak punya koleksi songket dari Beratan atau dari Jineng Dalem. Begitu juga dengan Jembrana, itu congket-congket Jembrana. Sekarang banyak sekali congket-congket Jembrana, congket-congket gel-gel diproduksi itu di Lombok dan itu diklaim menjadi milik mereka. Tetapi itu mesti Ketua Dekranasda memberikan pencerahan, ini bukan milik kita. Seperti tas ate. Tas ate yang bilang itu ada diproduksi di Lombok, ada diproduksi di Sulawesi. Jadi Titiang ketika sampai di pusat jadi bingung, semua saling ngakuin itu milik mereka. Akhirnya apa? Oke, bahwa saudara kita juga di luar daerah membuatnya karena mereka mampu, silahkan. Tetapi akan menjadi ciri khas Bali ketika tas ate itu isi ukiran perak Bali. Nah Nika, jadi titik yang begitu. Makanya di Art Center sekarang tidak kami jual tas ate yang polos, tetapi tas ate yang sudah berisi aksesoris ukiran-ukiran perak, emas atau tembaga. Kenten. Anika, ibu-ibu yang titik yang hormati, kalau yang sudah mendapatkan makan siang boleh sambil anu kinyuk-kinyuk mesra nggih dado sambil unggah, karena berikutnya titik yang akan menyampaikan sekilas saja terkait tugas titik yang ring dados manggale utama Pakis Bali. Nah niki satu yang baru, semoga kedepannya dapat berjalan dengan baik. Titiang laporkan walaupun baru berumur 2 tahun, tetapi kegiatan Titiang Ring Pakis Bali juga Titiang mirip-miripkan dengan kegiatan di Dekranasda dengan di PKK, sehingga organisasi ini dapat cepat laju bergerak. Nanti kita simak video berikutnya. Titiang Newek Niki Ratwi Dedane, Titiang Niki Manggale Utama Pakis Bali. Kita dan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2019, Pakis Nika Paiketan Krama Istri, Wenten Ring Provinsi, Wenten Ring Kabupaten, Wenten Ring Kecamatan, Taler Wenten Ring Desa Adat. Sejebak jagat Bali ngiringi kiyang pikayun nindihin Bali metaksu agama budaya dan tradisi masyarakat Bali. Sepanjang tahun 2022, lembaga ini membagi program kerja dalam dua kelompok besar, yaitu sosialisasi dan aksi sosial. Sosialisasi. Sosialisasi difokuskan pada isu penting yang berkaitan dengan agama, adat, budaya, dan tradisi dengan memanfaatkan media konvensional seperti televisi, radio, dan surat kabar. Pakis Bali juga memanfaatkan media digital seperti menggelar webinar. Selain itu, sosialisasi oleh Pakis Bali juga dilaksanakan dengan turun langsung ke kabupaten kota melalui program Tresnelan Punia. Aksi sosial bersinergi dengan organisasi lain yaitu tim penggerak PKK, Pakis Bali juga aktif melaksanakan aksi sosial dengan turun berbagi lewat kegiatan Tresnelan Punia.
Selain itu, sosialisasi oleh Pakis Bali juga dilaksanakan dengan turun langsung ke kabupaten kota melalui program pelatihan tata busana adat Payas Utama dan Payas Madia yang dilaksanakan di kantor MDA Kabupaten Kota. Nyonya Putri Koster, selaku manggala utama Paiketan Krama Istri Bali, terus berupaya mengajak jajarannya untuk berbuat dan menunjukkan eksistensi dengan menggeliatkan seluruh program kerja yang diarahkan pada upaya mendorong peran serta krama istri di desa adat. Ibu-ibu niki manggala prajuru Pakis Bali niki salam Pakis Bali dumun. Pakis Bali satya sadya sayaga. Kok kayaknya lemes ya? Nggih, ampun tengahi tepat niki soalnya lewat malih niki ampun jam 1 nggih. Ah niki singkat mantan titiang niki pertamanya awalnya bagaimana terbentuknya Pakis Bali sesungguhnya niki kan amanat dari Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Kemudian ada juga dari peraturan gubernur, ada anggaran dasar anggaran rumah tangganya dari MDA, kemudian ada keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali tentang pengakuan prajuru Paiketan Krama Istri Majelis Desa Adat Provinsi Bali ini Kang. Jadi landasan hukumnya. Jadi awalnya niki titiang diminta oleh prajuru istri MDA, beliau datang nih Kak Bu Riniti dan teman-teman diminta Bu Koster tolong dong jadi ketua Pakis Bali kan. Jadi manggala utama, ketua umum. Kenapa ketua umum? Karena Pakis niki hanya mentok ajanya di Bali. Tidak ada di provinsi lain maupun di pusat. Jadi ketua umumnya terpusat ring provinsi Kintan. Nah, jadi Titiang bilang, Titiang sudah berat niki dua tugas Titiang sebagai ex officio ketua PKK dan di Kranasda Kintan. Tetapi beliau beralasan lagi, nanti kalau misalnya tidak ibu, nanti di desa itu akan ada dua, ada dinas PKK, ada adat itu Pakis. Mestinya di pucuk pimpinannya satu dulu supaya enggak pecah nanti di bawah. Karena ada indikasi seperti itu, masing-masing akan membentuk kelengkapan-kelengkapannya sendiri-sendiri. Kentan. Terus yang bilang, siapa ya? Titi yang lalu melihat tokoh-tokoh perempuan nih, siapa nih di Bali. Tapi yang paling dekat waktu nikah kan di provinsi, pemerintahan provinsi Bali. Ibu Cok Istri Agung Kusuma Wardani waktu nikah beliau baru purna bakti dari sebagai Kadisdik Pora Provinsi Bali. Nah ngadak dumun Bu Cok Naniki, Ibu Manggala dari Pakis Bali. Tepuk tangan dumun. Nah Nika, jadi matur suksa sama Bu Cok. Nika, jadi Titiang minta ke Bu Riniti dan teman-teman, ampunan Titiang, Titiang pasti mendukung kalau kegiatan itu terkait dengan pergerakan dan geliatnya kaum perempuan di Bali, krama istri. Kentan. Lalu Bu Riniti datanglah ke Bu Cok. Lalu Bu Cok balikin lagi, jangan saya Bu Koster aja Gentan. Akhirnya lucu, kita perempuan sering rayu-merayu akhirnya. Titi yang dirayu 3 jam sama Bu Cok. Gitu. Itu peristiwa yang paling mengesankan. Ibu begini begini begini. Titi yang bilang aduh mantan, Titi yang sampun Riki Gentan nggih. Ah nikah tapi akhirnya alasan-alasan yang lebih strategis yang hanya barangkali kuat bila Titiang yang melakukan dengan alasan itu Titiang akhirnya mengambil tugas dan tanggung jawab niki tetapi tentunya dengan syarat niki kenten Titiang mau jadi manggala utama atau harus manggalanya kenten Titiang sarang Bu Cok dan beliau melaksanakan tugas itu dengan baik. Titiang masih
masih fokus di Dekranasda, beliau sudah ibu mesti ada lagunya, mesti ada logonya. Coba bisa tampilkan logonya nggih, logo dari Kenten, logo Pakis Bali. Nah niki, jadi logonya yang ada filosofinya nika. Next, terus. Nah, niki gambarnya ketika kita dilantik pada tanggal 17 September 2020. Nah, langsung lanjut lagi. Nggih. Niki waktu majaya-jaya niki di Pura Samuan 3 nika. Terus lanjut ada logonya. Nika tugas dan kewajiban. Nggih, lanjut logonya. Logonya di awal ya. Nah, niki logonya boleh dicermati. Semua sudah mengandung filosofinya. Nika luar biasa. Itu gunanya bekerja dengan figur-figur yang sudah punya pengalaman. Titiang jadi ringan. Sebagai manggala utama, hal-hal utama yang Titiang lakukan adalah punya kantor, ada anggaran, lalu arahkan program. Nika tugas Titiang sudah lakukan dengan baik. Lalu berikutnya, nextnya beliaulah yang bekerja. Kemudian dibuatkan logo, dibuatkan lagu, bahkan dalam waktu belum setahun kita, baru dilantik beberapa bulan saja, kita sudah punya himne waktu nikah. Nah kemarin ada keinginan lagi, kenapa ini himne terlalu lambat, jadi bikin. Makanya Pakis Bali itu punya mars dan punya himne. Nah kalau di adat, Bu Cok menyampaikan, ibu kalau PKK itu secara nasional sudah sedemikian rupa sudah selesai, tinggal menggerakkan. Tapi kalau Pakis ini rintisan. Di Indonesia awalnya dulu adalah terdiri dari desa-desa adat. Tetapi kemudian ketika ini menjadi republik, perlahan-lahan desa adat itu menghilang satu bersatu. Syukurnya kita di Bali masih kuat menjalankan itu. Karena apa? Agama, seni, adat istiadat, budaya, kearifan lokal nika menjadi satu dia sehingga susah untuk dihilangkan. Itu sebabnya Bali tetap kuat dengan adat istiadatnya. Mungkin daerah lain dulu punya adat tapi tidak seperti kita. Nah nika sebabnya kenapa tidak ke depannya mesti kita kuatkan lagi. Ketika tahun berapa itu ya Pak Gub masih di DPR RI itu menjadi pansus untuk menyusun undang-undang tentang desa. Di situ di bab 13, satu bab beliau memperjuangkan itu tentang desa adat. Kenten. Nah dari sana kemudian muncullah keinginan-keinginan yang daerah-daerah yang dulunya memiliki desa adat untuk memperkuat kembali desa adatnya. Kenten. Jadi di samping Negara Kesatuan Republik Indonesia yang punya desa dinas, kita juga kuat dengan desa adatnya. Ada hal-hal yang sangat cepat bisa kita selesaikan melalui desa adat. Seperti COVID kemarin, itu Bapak Gubernur menyusun, membuat tim Satgas itu penanganan COVID berbasis desa adat. Dan itu sangat mempercepat kerja dan kinerja kita untuk cepat melandaikan COVID. Walaupun sesungguhnya COVID itu melandai bersama-sama di belahan dunia ini. Tetapi kalau tidak dijaga dengan ketat, mungkin kita sudah amore ngacintia semua kita di sini. Anika, jadi makna filosofi dari logo bisa jadi bentuk dasar lingkaran nika adalah simbolisasi kesatuan ikatan yang tak terputus atau abadi. Jadi lingkaran itu, jadi melingkar di sesuatu yang terus menerus tidak putus itu, memiliki kualitas dapat diandalkan dan sesuatu yang sempurna. Itu kenapa logonya ini berbentuk bulat, Kenten. Lalu kayonan ada di dalam logo nika. Dalam istilah pewayangan itu disebut juga dengan kekayon yang berasal dari kata kayun, mengandung ajaran filsafat yang tinggi, yaitu ajaran yang mengenal kebijaksanaan sebagai lambang semesta alam, ini kekayon. Jadi itu simbol alam semesta. Kayon juga kayun yang ada di hati sanubari kita, nika. Jadi supaya berimbang harmoni antara alam semesta, alam kecil, buana agung, buana alit, ngeten nggih. Nika, kemudian yang ketiga itu tiga kerangka dasar yang ada itu tatwa, susila dan upacara. Nika. Jadi yang ada di dalam itu tiga kerangka dasarnya.
Jadi kemudian lanjut Titi yang tidak menjelaskan, nanti kalau ada yang mau minta bahannya, terutama pengurus-pengurus pakis Niki di tingkat desa, Niki nanti bisa minta ke pengurus. Jadi di awal itu juga beliau mengajak Titiang untuk, ibu ini kita perlu bikin buku, buku tentang doa, buku tentang tuntunan kerama istri yang seperti Nika. Kemudian kita juga sudah punya majalah. Di umur 2 tahun pakis sudah lengkap melakukan tugas-tugasnya ya, untuk internal organisasi. Lalu sehingga kita bisa melakukan kegiatan sesuai dengan fungsi tugas-tugas kita. Jadi pakis melakukan tugas Nika sama juga yang pahkalih Niki, sosialisasi dan aksi sosial. Aksi sosialnya menyasar langsung ke tengah-tengah kerama istri. Napi pikobert nih, apakah ada masalah mereka atau sentuhan yang kita mereka butuhkan, kita berikan sesuai dengan kemampuan dan anggaran yang dimiliki. Sampun kenten, kalau sosialisasi, yuk kita bicarakan tatanan-tatanan yang sudah tergeser dan tergerus dari adat dan perilaku kita sebagai masyarakat adat. Satu contoh Niki ibu-ibu, Titi yang sampaikan, pakis sudah 2 kali melakukan webinar tentang tari rejang. Jadi kalau di Bali Nike, karya tari Nike di Pah 3, karya seninya, ada tari wali, ada tari bebali, ada balih-balihan. Tari wali itu ketika dibuat, diciptakan, diupacarai, dia langsung wali. Salah satunya rejang. Makanya kalau sekarang orang bikin tari di depannya isi nama rejang, sudahkah diupacarai? Desa Kale Patre dije diupacarai, kapan diupacarai, napi upacarane, tanda dos ngawak-ngawak niki rejang kene rejang kitu. Nika pangten merusak tatanan yang sudah diwariskan. Karena para penggelingsir Bali itu undagi, sangat cerdas, tidak sembarang membuat aturan tanpa melalui proses. Karenanya kita kalau ingin mengubah pun harus mempelajari dulu apa makna dan tujuannya. Nah, tari bebali ini kekaleh dia, kalau dia di Pasupati akan menjadi sakral, kalau tidak dia akan menjadi bali-balihan. Bebali ini di tengah. Contohnya tari barong. Kalau tidak di Pasupati bisa ditonton turis, judulnya Barong and Chris Dance. Nika. Kalau di Pasupati akan jadi Ratu Ayu Ratu Mas, bahkan mulai ngodak mantan, bikin tapelnya Nika mantan, sudah cari dewa sebecik. Karenanya jangan gegabah. Kenten. Kita yang hidup di zaman ini mesti paham supaya kita bisa memberitahu kepada anak cucu kita. Kita tidak paham bagaimana mewariskan ilmu tentang adat dan budaya kita kepada anak-anak kita. Nanti kalau kita tidak tahu, anak-anak lebih tidak tahu dibawa kemana Bali ini. Nah, ini makanya Titi yang bilang, kerama istri yuk bicara. Titi yang sampaikan, maaf tari rejang niki tari wali. Kalau tidak salah penangkapan Tiang, tari wali itu adanya di satu tempat. Apakah itu di Dadie, di Pura, yang penting itu tempat suci. Apakah itu wewidangan desa adat. Ditarikan pada acara tertentu, pada umumnya adalah dewa yadnya. Ngusabe, ngodalin. Dan filosofi tari rejang itu adalah tari penyambutan para dewa. Yening iragetan dewa ampunang sambute dak tari rejang. Jadi dia punya tatanan tertentu. Ketika rundown dari upacara itu pun tari rejang itu di mana? Sampunangi gelang tari rejang setelah nyinab. Tari rejang nike adalah menyambut kehadiran para betara turun kabeh dari swahloka. Jadi rejang nike pinake widya dari warapsari yang turun duluan ke dunia. Nika secara niskalanya, walaupun skalanya kita yang menari, tetapi itu akan masuk menjiwai keseluruhan tarian itu
Warapsari itulah menyambut karena ide betara sudah dimohon untuk hadir nodia pemargin yadnya. Satu contoh tari-tari wali selain rejang nih ke tari baris. Kalau di Denpasar itu ada tari baris Cina, tari baris tumbak apalagi. Nika ada di desa-desa adat yang ditarikan hanya pada saat itu saja. Nah, fenomena yang ada belakangan adalah tari rejang diciptakan banyak dan ditarikan kemana-mana. Tetapi yang paham itu diam. Pakis bicara. Sesungguhnya tari rejang ini sudah juga dikeluarkan itu himbauan surat edaran bersama dari PHDI, Majelis Kebudayaan Bali, kemudian Dinas Kebudayaan, itu tata titinya ada, hanya sosialisasinya yang belum. Dulu memang ada tari rejang dewa, nikah sebenarnya ada di satu tempat, tetapi kemudian dilatih kemana-mana, ditarikan kemana-mana, lalu kita diam. Tari rejang renteng, nikah tari rejang asli yang direkonstruksi lagi, rejang yang sudah hampir punah direkonstruksi oleh Dinas Kebudayaan dan STSI waktu nikah, mereka menggalinya di Nusa Penida, tapi akhirnya Dinas Kebudayaan pangsigengsap latih gen anu. Nah, hati-hati melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Tapi kemudian kita semua diam. Kalau semua dari kita diam, jangan salahkan kalau suatu saat Bali tidak punya sesuatu yang sakral satupun. Lebih baik kita ikut aturan daripada kita sibuk membuat alasan. Tari rejang dipakai cari rekor muri. Tari rejang ditarikan tidak pada saat upacara atau dewayatnya. Bahkan Titiang pernah lihat pada saat Titiang deklarasi partai misalnya, adi rejang kok yang ngone nyambut ketua partai gitu. Titiang bilang sama Pak Gub, Pak Gub kan bukan ide betara, kenapa disambut rejang, Titiang bilang begitu. Tari penyambutan banyak. Bawa berapa juta orang nari pendet. Supaya sekalian jangan rekor muri, rekor betara siwo juga bisa kita cari. 4 juta orang Bali nari pendet. Kenapa harus rejang? Makanya para pemimpin, ibu-ibu yang berada di tataran-tataran pemegang kebijakan, hati-hati. Sebelum kita paham, pelajari dulu, baru kita bertindak. Enten nggih. Pangten api irage nanti kesengguh, menelantarkan, meremehkan apa yang mesti kita muliakan. Enten. Jangan hanya karena euforia orang menari rejang kemana-mana, kemudian dikasih bansos oleh anggota dewan punya kostum yang sama. Enggak, filosofinya. Enten. Bali ini ketengat karena semua tingkah laku manusia yang hidup di Bali berfilosofi. Sederhanakan. Jangan euforia mengejar ini, jangan ikut-ikutan, oh di situ bikin rekor muri dapat 10, saya harus dapat 15. Terus setelah itu mau diapakan? Boleh cari, tetapi hal-hal yang menguntungkan masyarakat. Jadi coba bikin rekor muri, 4.300.000 di hari Selasa, semua pakai tenun Bali. Nah gitu misalnya, enggak apa-apa. Ketika dapat rekor muri, dagang kainnya untung. Kenten nggih. Jadi nika ibu-ibu, nika nanti gunanya makanya paiketan kerama istri itu bukan bikin program yang aneh-aneh lalu minta anggaran begini begitu kalau yang di desa tidak. Lakukan saja apa yang sudah menjadi kewajiban kita, kenten. Jadi kerama istri di Bali sesungguhnya enggak perlu lagi ngomong tentang kesetaraan gender, tentang emansipasi. Karena para lelaki di Bali memberikan kesempatan yang sangat maksimal kepada perempuan Bali. Hanya kita kembali, mampu enggak kita menampilkan eksistensi perempuan Bali? Kalau kita diem, ya enggak akan kelihatan. Tetapi kalau kita bekerja, kita akan tampil. Jangan ragu-ragu tepuk tangan. Ya nika, ampunnya kaden bih, bu koster jok ngopak gini kentan-tan. Dan kentan nggih. Nah niki juga
Pakis Bali juga melakukan kegiatan kalau di PKK Wenten menyapa dan berbagi yen Pakis Bali tresne lan punye. Jadi kurang lebihnya juga kami akan datang ke desa adat menyapa masyarakat adat kemudian memberikan bantuan. Sosialisasi juga sering Titiang lakukan. Karena Titiang melihat sebagai pucuk pimpinan di satu organisasi itu lebih banyak kita melakukan kegiatan untuk masyarakat, bukan kegiatan untuk organisasi kita sendiri. Jadi organisasinya yang bergerak untuk masyarakat, jangan bergerak hanya untuk organisasi kita sibuk ke dalam jadinya kentan. Nah, jadi Nika dari Dekranasda, PKK dan Pakis Bali, Titiang mengajak sami semeton istri, kerama istri, kaum perempuan di Bali, yuk kita sudah diberikan kesempatan sebanyak-banyaknya. Pengelingsir-pengelingsir kita, bahkan kaum perempuan kita sudah masuk di segala lini kehidupan. Wentan Jero Jempiring, pendamping dari Jelantik Gingsir itu yang mengusir penjajah Belanda. Ada Dewa Agung Istri Kanye yang itu sampai membunuh Jenderal Mitchell itu berjuang di Kusamba. Ada Sagong Wah, mau jadi apa? Sudah ada sejak dulu. Mari kita tiru langkah-langkah positif beliau itu. Jadi Sulinggih juga banyak perempuan yang jadi Sulinggih. Penegak hukum sekarang anggota dewan. Jadi Kartini sudah memberi contoh emansipasi, sekarang tinggal kita mengisi. Nih, jangan kerama istri tidak usah ikut latah-latahan. Ini kesetaraan gender, ini emansipasi, isi saja. Semua ruang sudah terbuka, sekarang isi saja. Kalau ada kebetulan yang hadir di sini adalah hobinya di dunia politik, ngeten, sudah juga kuota 30% tinggal isi saja. Jadi Nika, ketika kembali nanti ke daerah masing-masing, apa yang Tidiang sampaikan, walau tidak banyak, resapi itu dan lakukan. Paling tidak ibu bisa memberitahu, oh gubernur punya peraturan begini, misalnya pengelolaan sampah berbasis sumber, kemudian ada penanggulangan sampah plastik sekali pakai, ajak lingkungannya bergerak. Nih kan, makanya Titiang PKK, Pakis itu hadir, di Keranasda hadir untuk memberi contoh, menjadi contoh, kemudian menggerakkan sesuai dengan ruang dan bidang kita masing-masing. Jadi Titiang Nunas, karena tugas Titiang niki di Ring Pakis Bali nih kan sampai 2025, jadi mungkin hanya nanti ketika memasuki tahun politik Titiang cuti sejenak supaya tidak menimbulkan pro kontra. Barangkali, bukan barangkali, ke tugas-tugas yang mendasar bisa dilakukan dan dikomandoi Ibu Manggala kenten. Nah kemudian yang terakhir yang Titiang mau sampaikan adalah tentang keberadaan Perhimpunan Anggrek Indonesia Daerah Bali iki. Ketika ngomong PKK, kita ngomong tentang UP2K. Jadi dengan berbisnis anggrek kita bisa meningkatkan penghasilan keluarga. Ketika Titiang ngomong di Pakis Bali, Nika melestarikan alam budaya, melestarikan palemahannya jagat Bali. Ada di dalamnya itu anggrek asli Bali. Jadi dari manapun ruang gerak kita, bicara tentang anggrek, bicara tentang alam Bali, mesti kita lestarikan. Nanti Bapak Gubernur sudah membantu PAI dengan menitipkan anggaran di Dinas Pertanian. Pada bulan Mei nanti PAI akan melaksanakan pameran anggrek bertaraf internasional di lapangan ini. Nih, nanti kalau Bapak Ibu dengar, Nika Durus Rao. Nanti Ibu Sri Labo ya ketua ketitiang ketua hariannya beliau. Niki, coba ngadak demon Bu Sri Labo. Iya. Matur suksema. Kalau ibu-ibu itu bikin mengirim apa ucapan, apakah bela sungkawa atau anniversary atau apa saja, itu anggrek hidup yang cantik-cantik, nah itu beliau yang merangkainya, anggrek bulan. Itu untuk bisnis, tetapi untuk pelestarian yang ingin mengangkat anggrek lenjong, anggrek tricolor yang begitu. Tiang-tiang masih belajar banyak tentang anggrek supaya ke depan jadi masyarakat Bali itu anggrek minded. Tidak rumah masyarakat Bali namanya kalau di halamannya tidak ada satu pohon anggrek. Nah, gitu. Sekarang 3.500 orang yang hadir, paling tidak
Bulan depan di 3.500 rumah masyarakat yang hadir di sini sudah berisi anggrek. Enten nggih. Sanggup enggak? Oh nggih, matur suksema. Jadi Nika, ibu-ibu sambil Niki kalau yang sudah ada makan siangnya durus, Nika yang bisa titiang sampaikan. Oh, sudah hampir anu ya. Ini jam berapa? Tengah dua ya. Ah nggih. Niki lumayan. Kenapa itu? Nah, ini semakin ke depan Niki, Tuhan mengizinkan kita atas doa-doa kita sareng sami, Tuhan mengizinkan kita untuk melanjutkan acara ini. Dan setelah Titiang menyampaikan laporan dari keempat organisasi yang Titiang pimpin, sekarang saatnya kita untuk beristirahat. Nanti akan ada hiburan, ada bondres nanti, ya itu ada peragaan busana dari 16 anak-anak kita yang cantik-cantik membawakan kentan busana-busana karya para desainer kita. Nah. Kenapa? Ngambil-ngambil nih nanti keseterum. Oh ternyata itu ada kabel yang kena air. Ternyata kabel peka juga kayak telinga kita ya. Kalau telinga kena air kan gitu dia kerbek-kerbek gitu. Oke, Nika, ya Bapak Ibu, Titiang matur suksema dari ketulusan hati yang paling dalam sampun meluangkan waktu sampai sore kita di sini. Kemudian Titiang mengaturkan juga terima kasih kepada semua pihak, terutamanya Pak Kadis PMD Niki yang sangat sibuk sekali. Dari awal Titiang datang beliau udah bilang, Bu silahkan marahin Tiang Nikiano. Lu kalau marah kan gak jadi acaranya ya. Kita harus bersyukur dan kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan acara ini. Niki matur suksema. Dan tentunya Titiang tidak lupa mohon maaf dari ketulusan hati yang terdalam. Andai ada kalimat-kalimat yang Titiang sampaikan tadi tidak berkenan di hati Bapak Ibu, yang sejujurnya Titiang tidak ada maksud untuk menyinggung perasaan dengan kalimat-kalimat yang tidak mestinya Titiang lontarkan. Sekali lagi Titiang mohon maaf, Titiang aturkan terima kasih, dan kita akan menikmati suguhan hiburan yang akan ditampilkan oleh para desainer dan para seniman kita. Titiang sinap antuk paramasanti, Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih matur suksema, terima kasih Ibu atas laporan yang sudah disampaikan dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ketua Dekranasda Manggala Utama Pakis Provinsi Bali, dan Ketua Perhimpunan Anggrek Indonesia Provinsi Bali. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, untuk menambah semangat dan semarak kebersamaan kita pada siang hari ini, selanjutnya akan kita saksikan bersama fashion show yang akan menampilkan koleksi pribadi Ibu Putri Koster yang merupakan rancangan dari desainer kebanggaan Bali. Ada Takso Design, Ipong, dan Body and Mind. Selamat menyaksikan. Takso Design.
Body and Mind. We'll be right back.
Thank you.
Hadirin, kita sambut bersama Closing All Models. Hadirin, kembali kami informasikan bahwa para model menggunakan koleksi-koleksi yang luar biasa, merupakan rancangan dari desainer kebanggaan Bali, ada Body and Mind, Taksa Design, dan Ipong Design. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu? Dengan balutan tenun ikat khas Bali tentunya. Begitu cantik dan elegan, para model menggunakan balutan busana karya desainer kebanggaan Bali, ada Body and Mind, Ipong Design, dan Taksu Design. Iya, kalau tadi kita sudah menyaksikan penampilan yang luar biasa dari para model yang menggunakan busana tenun ikat khas Bali yang luar biasa dari Ipong Design, Taksu Design, dan Body and Mind. Berikutnya kebersamaan kita tentunya akan lebih ceria, lebih semarak, dan bisa menghibur tentunya. Akan kita saksikan bersama persembahan Bondres dari STI Bali. Selamat menyaksikan. Tarik, tarik. Swastiastu. Ayo. Ijo ucin tipis anjo. Udia ucin dusing nyambang. SMS sing angkat-angkat, telepon sing balas-balas, curiga. Mesaput poleng, jenang nih morang moreng. Dini ditudang pak dengkeng, dasar kudu daging celeng.
Geneng cimo sing cocok dia di depan orang-orang yang sangat intelektual cing udiang geneng doma kabe nak mulo makabe. Kekeng sing nawang nih. Kekeng do. Jani program pemerintah kan 4 anak cukup. Oh kabe apa? Kabe Bali. Butuh made komang ketut. Oh harus papat tau. Harus papat. Yen jani ada das nang lah panak lelimo ke kudiang cing. Yen lelimo berarti kan balik. Oh butuh balik. Yen nenam? Yen nenam berarti kan madem balik. Oh madem balik. Iya 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 daso. Berarti kan konang jukir balik tuh. Kelebihan panah cai. Pantas yo nerapan program 4 anak. Bunyi kengken basangi ngeden kan terus. Dibantas ini nebuk ini gede pasangnya. Tidak mau berpikir mau marah pesu benena. Apa? Mekau masih sing tayang ketemu ngajak bunda. Bukan itu? Bunda marah pesu, becangku marah pesu itu. Kayaknya bunda, nak kengkeng ku cita besar itu. Coba berpikir asal bunda, adik itu potongannya jani. Kita berpikir. Berarti nyai ada agak nih nyai. Eken. Karena nyai beli gede makan susu gratis. Oh. TV. Ipi cang milu gladi mai seken. Penyerahan, ketu penyerahan sumbangan kepada ibu hamil berupa susu ketu. Si malu cang begini, cang pasti makan ben mandi ketu cang berpikir. Pasti cang aham se tau. Cang aham se. Ini man. Cang kan pak mil cang. Sing, boleh. Betak adane. Tapi kak harus kene mengapresiasi cang gak nawang kak. Yen sing ulo ada acara-acara kene nak program PKK acara kene nak wanita tuh sangat luar biasa nawang kak. Maka nawang atau coba nak pikir tetane cang sebagai seorang wanita kene mengidah cang menghadiri dadane cari-cari coba dipikir. Dah. Nyai. Dok kene dok keras-keras nyai mepetok. Adi. Nyanan lekar dini nyanan. Nah. Aduh dok lekar dini. Umpamo yang lahir ini banak jinyen gen jadan. Oh yang lekar dini. Umpamo. Yang lekar dini ada angkange iko maniti mandala renong. Cang emang adan. Ingen. Yen komang nih. Yen lo ni komang di kranas dawati. Luar biasa. Luar biasa. Yang luar biasa. Yang silen. Ingen. Inyoman pakis. Ketok-ketok. Yen kai PAI. Apa dong? Apa? Ya perhimpunan apa anggrek Indonesia. Tapi kene jet. Yen ngerasa orang yang pasti wanita gak percaya. Iyalah. Karena Irago kalau berani dengan wanita, di mana wanita dilecehkan kehancuran akan tiba. Iya benar itu. Makanya yang sing ada acara kene, nenek yang sing mang kesempatan ngigal nih cang gelam cuma. Cang ibu mau periksa jak dokter. Egen lah. Periksa koran cemtakon jak dokter gitu. Tapi keluhannya buku cita gitu ya. Egen dokter. Aku niki dokter. Yang dasar tiang ke dokter, sing bawa ada keluhan gitu cang. Begitu? Yang buat tiang jumah nampeng kuranan liu keluhan tiang. Nah, kan? Tiang sing ngerti dokter, yang buat tiang jumah kan ngoyong pesu penyakit tu konyang. Benar. Yang buat tiang pesu renengi bor apa buen manpes segal tiang gitu cang. Dokter bingung ya? Cang bingung, dokter cang bingung masih nyai. Asal jumah nyai kene bokolep orang ngigal nyai kene ngerenyit nyai itu artinya menandakan seorang wanita itu kuat mengambil segala sesuatu kegiatan banyak kerjaan yang bisa diambil oleh seorang wanita cang, belum tentu oleh laki-laki bisa mengambil pekerjaan itu. Cang tuh inspirasi cang tuh adalah bunda again, ah. Bunda nak tayang ngorain again. Boleh kita menghayal. Benar. Menghayallah dulu biar alam nanti yang menyeleksi. Sajo. Bunda kan tidak menyangka kan ada di posisi ini. Oh, coba nah selain sebagai ibu gubernur Bali, Bunda juga ketua PKK, coba Dekranasda, PAI Panglima Rata Tata Pakis. Coba yang pikir menyedot tenaga tuh. Nyang aja mak tata
melakukan kegagalan itu kan sangat luar biasa. Konen menjadi seorang istri untuk suami, menjadi ibu untuk anak. Kau kan luang bunda menggenap jemak gaya nyai, marah jemak gaya manteng kan betul kan nyai. Kau dah lagi ngomong-ngomong kau tak menggenap. Kayang penumbuk karangnya hilang. Oh iya, apa masalahnya? Dijod ngomong karai. Yo ngekos. Apa masalah? Setiap hari bang bunyi aja yo. Kau kali jani naji saiban. Ini lu kan sing guari yo. Malu. Langsung pergi. Dijod sing benak nae, sing tadi kita benak nae. Dini yo. Dijod. Di Gansu. Ada sing kita kak. Cangi candi cuma canak kalem nuang kak. Pokoknya ada apa kegiatan PKK cara jani nenek. Betul. Yang sing caman ngeterang ayah dini nenek bocah milu jak PKK konya di itu bareng-bareng. Mana cang aktif cang. Mudor ini cang jak PKK cangnya. Ligi je sinta yang peka ngajak cang nang coba nali pikir nang lili sembilan beruntung lah kurang cari cang coba nali pikir nang nang lili beli gede kene ke pasar cang cang ya bilung ikat sini coba yang sing ada cang nang coba yang kene demang ngajak yo tak sih demang nen tak sih demang ngajak yo suat kan pas suat lecang lecang kamu nyi sedruk cang dini kan ngoyong ngoyong suat apa suat nyai tuh beli neng masak maro beli mone menggenap lagi makanan yang sehat dan apa menggenap nyai ya itu perlu. Apa? Salah satu program lo itu punas kemana-mana itu lo sudah mengatakan bahwa bayi itu tidak boleh stunting. Stunting? Sinawang stunting. Sinawang stunting? Sinawang stunting. Sinawang ini sinting kan besok. Ya stunting kan anu ngelah tugas BKGBN. Apa itu? Ini das rago dari bintang iklan tapi buong. Wah ini orang. Ini orang. Wow. Mundur tuh. Mundur. Iya mundur kan bisa langsung buong. Saya gak nih. Anda takut rencang kan. Nyanan enggalan lekat panak jangan buong kan tadi. Iklan itu maksudnya. Saya gak gitu. Aduh. Yang penting kita ikut apa nanti program-program yang sudah disampaikan tadi sangat luar biasa. Iya. Sangat luar biasa. Ini rago sebagai masyarakat. Harus juga mendukung daripada program-program pemerintah. Ya, pemerintah terutama. Cara PC Dekranas, Toton kan sudah dikatakan ini Totona, apa dan Totona sebagai lembaga yang handal untuk mendukung kemandirian ekonomi Indonesia. Iya. Salah apa satu bukti tawangi. Pola apa? Ini buktinya cara adanya ini apa dan itu Bali Bangkit. Benar, itu adalah salah satu pola kerja, pola kerja Dekranasda. Sangat luar biasa, ada nih sosialisasi, ada aksi sosial. Benar. Sosialisasi kan Bunda Pangkudo webinar. Media-media televisi Pangkudo tuh sudah dipaparkan, tadi sangat luar biasa tuh. Oh. Termasuk Rago aksi sosial kan diajak sarang Bunda. Ya, inilah, inilah yang sangat luar biasa. Ingat Rago menyapa dan berbagi. Di sidang. Ngemang beras dan masker totone ke kene ke kabupaten to ingat to tahun lalu asanin sing peleh totone sangat luar biasa pameran IKM Bali Bangkit ingat to ingat seniman juga ikut serta ini yang kula bangga itu bahwa apapun acaranya seni tradisi Bali itu dilibatkan. Ini sangat luar biasa. Benar. Yang cang sing milu dini nenek tuh bisa cang milu fashion show cara marot. Berapa kostum tuh? Dong ipi dini bangun dong ipi jolas nih dong ipi. Cana modeling tidak apa. Sing bang milu fashion kang. Fashion pakaian celulu orang ya. Sing ada kena. Celulu dah. Ini kene naik. Ini kan selain apa menyapa. Ini Rago tuh kasih sayang. Irago saling sayang. Kalau tidak sayang tidak sari sayang. Irago singidang berkumpul. Lagu sayang mekejang geningin. Sayang mekejang. Menyapa, bergerak. Bekerja. Berbagi. Menyapa. Bergerak. Rago harus bergerak. Yang bergerak tuh otomatis Rago kan ngalih gaya. Bekerja. Di subuh bekerja, Rago ngelami pipis, berbagi. Berbagi. Tetapi berbagi itu tidak perlu menunggu kaya. Betul. Kan? Ya kan? Apa bedek bagi sing masak. Oke, dong. Apa bedek ngelah tadi? Apa nih madan rasa sayang? Oke. Sayang ajak Irago, sayang ajak timpal, temeton ajak Brayo. Caro lagu nenek. Sayang mekejang. Ini tarik asik. Sambil lawai mengompari diri.
koyok mamedi. Cara tegangan tingkat tinggi. Huyan pekat teman ane mekelo-kelo. Asik. As tungkara ide yang widingi jenin ku cita rahayu. Selantang tua kucita lekernya yang ingin gua sep meluk kagak. Kucita sayang mekejar. Kok bandar tuh kalah, mapan sudah dikasih tanda. Nah, ide dane sarang sami masih sampun kenten. Kita yang saking STI Bali, wantah menggebojakan. Rita kula wenten atur kula sami iwang, kula lunas gengreno pengapura. Nggih. Wantah sampun niku silap dicakan ke para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh. Matur suksema STI Bali, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu. Dengan berikan saudara dari STI Bali, maka berbagai luas turunan yang acara pada siang hari ini. Terima kasih kepada kita yang berikan tepuk tangan yang berikan semua berlangsungnya acara. Dan mohon maaf.